Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di seantero dunia, ya, terima kasih sudah bergabung di acara Ngobrol di Cafe episode yang ke-8. Ya, acara ini merupakan acara inisiatif gitu ya dari rekan-rekan di Cafe ITS Pandemic Lecturing Series. Mungkin sedikit menceritakan latar belakang acara ini apa sih, Pak. Kemarin-kemarin sudah diceritakan juga bahwa acara Ngobrol di Cafe ini ya sebagian dari apa ya, partisipasi kita untuk memberikan sesuatu ilmu lah kepada masyarakat ya. Kalau mungkin teman-teman ya semua itu sekarang lagi usumnya berbagi gitu ya, kalau kita bisanya berbagi ya apa yang kita dalami gitu. Nah, kenapa di kafe ya, ini plesetan sebenarnya. Kalau sekarang kita nggak bisa nongkrong di warung kopi atau kafe ya, ngobrolnya di mana ya, di kafe. Garing juga sebenarnya. Oke, ya ini adalah rangkaian acara yang terakhir dari Ngobrol di Cafe. Ada hari ini ada Mas Bandung, sahabat saya di Bandung ya. Beliau adalah dosen desain komunikasi visual ITB, seniman juga. Nah, dulu teman saya pameran di Bandung, pengurus Asprodi DKV bidang 1. Terus apa lagi ya? Apa lagi dong? Apa lagi? Nanti ceritakan sendiri aja. Nanti ceritain lagi. Hari ini juga ada ini yang mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman, ini ada special guest-nya ini. Itu juga sahabat saya. Ada Mas Blukcuk. Nah, sekarang mungkin lagi sudah, tapi dia nyumput, memalu sebenarnya dia. Belum mandi. Oke, ini acara yang kemarin alhamdulillah sudah berjalan lancar. Ini merupakan rangkaian yang pertama, nanti mungkin ada rangkaian kedua nanti kalau enggak ada halangan lah kita bikin acara yang batch kedua gitu. Untuk memandu acara hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Seperti biasa, teman-teman nanti mohon selama Mas Bandung bercerita itu audio di mute semua ya, karena beberapa hari itu beberapa background itu seperti ayam ya, seperti apa, ada petasan ya, itu masuk gitu. Ya enak. Oke, terus kemudian tahan dulu pertanyaannya ya selama materi berlangsung. Ditulis dulu, nanti baru setelah materinya sudah disampaikan, silakan disampaikan. Bisa langsung via chat atau bisa langsung ngobrol langsung aja, gitu ya. Dadahkan tangan bila bertanya, nanti ada kan ada fasilitasnya di Zoom ini ya. Dadahkan itu ada fasilitas melambaikan tangan, gitu. Nah, terakhir acara kita juga akan berfoto virtual gitu ya. Jadi wajib untuk dibuka videonya. Ada e-sertifikat juga bagi yang memerlukan, nanti link-nya akan saya bagikan, materinya juga akan saya bagikan materinya. Nah, syaratnya harus nongkrong dulu sampai selesai di sini. Kemudian tayangan ini bisa ditonton juga melalui YouTube. Nah, jadi nanti silahkan disebarluaskan ya. Bisa ditonton di manapun gitu. Gitu saja beberapa informasi teman-teman, sedikit pengantar juga bahwa Mas Bandung ini nanti akan menyampaikan perihal tentang rupa, gerak dan suara ya, eksperimentasi animasi untuk konten kreatif. Ya, sebenarnya juga penasaran juga ini kan. Ada beberapa anggapan bahwa ke depan ini setelah pandemik ya, kita memasuki era new normal. Nah, kemarin juga ada beberapa praktisi atau ahli gitu ya, bahwa bisnis yang nantinya itu akan
berkembang dan bertahan itu salah satunya adalah bisnis digital yang ya dulu sempat di gembar-gemborkan ya, tapi kan kita masih setengah-setengah gitu. Tapi kali ini ketika pandemik berlangsung, mau nggak mau kita harus banting setir, mau nggak mau ya beralih ke hal yang sifatnya digital, daring, dan lain sebagainya. Nah, mungkin peluang di animasi ini juga juga bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya, bagaimana sih kita bereksperimentasi animasi untuk konten kreatif yang bisa menarik penonton gitu. Nah, mungkin nanti Mas Bandung bisa menjelaskan tips dan triknya dan pengalamannya gitu. Begitu kira-kira, selamat menyaksikan. Nah, monggo Mas Bandung, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya langsung share screen aja ya. Ya, siap. Oke. Supaya jelas saya share screen. Nah, terlihat ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, di sini hari ini saya diminta Mas Dani, ini teman sahabat ya dari dulu, untuk sharing tentang animasi sebenarnya. Oke, kalau judulnya di sini rupa gerak dan suara. Jadi kalau rupa gerak suara ini kan sebenarnya intinya dari animasi itu. Judulnya eksperimentasi animasi untuk konten kreatif gitu ya. Waktu kemarin Mas Dani pesan saya, coba cerita dong tentang peluang di konten digital atau konten kreatif. Oke. Sebelum saya perkenalan, mungkin sebenarnya nanti saya coba perkenalkan saya siapa. Tapi terus terang saya sebenarnya bukan konten kreator ya. Nanti kalau mau bicara konten kreatif, special guest nanti lebih banyak nih cerita. Itu selebriti apa? Ya, betul. Selebnya nanti ya. Langsung kita undang. Kita undang. Oke, saya perkenalkan dulu saya ya. Ini sedikit. Ya. Oke, nama saya Bandung Grahita. Sekarang dosen di DKV ITB. Tapi selain dosen juga saya pembuat animasi ya, pembuat film, filmmaker, animation maker independen gitu ya. Sehingga saya nggak masuk industri, tapi ya kita eksperimen dengan animasi gitu itu. Kebanyakan karya-karya saya ini masuknya ke, kalau nggak ke galeri seni, saya biasanya masukkan ke beberapa festival. Ya, seperti itu. Kemudian, ini sedikit promosi boleh ya, Mas Dani ya? Siap, Mangga. Oke, kebetulan setahun ya, mungkin sudah 2 tahun belakangan ini, saya membuat satu kelompok ya, satu kolektif, namanya Kutub 3, dengan beberapa teman. Ya, ini isinya adalah periset dan seniman gambar gerak. Oke, kalau gambar gerak di sini, jadi ini semuanya. Mau bicara animasi, mau bicara film, video art, ya, yang ada di Indonesia itu. Kita bergerak dalam bidang penelitian, ya, kemudian juga dalam bidang produksi kita bikin karya. Dan ke depannya mungkin juga kalau ada teman-teman yang tertarik dengan film eksperimental atau animasi eksperimental, bisa nanti kita ada beberapa, mungkin kita akan bikin beberapa event ya, sifatnya mungkin ada workshop, ada diskusi, ada pameran, mungkin yang tertarik bisa bergabung. Untuk lebih jelasnya nanti di Instagram kita ada page-nya ya, @kutub3, nanti silahkan kalau penasaran bisa dilihat. Oke, itu sedikit promosi aja. Kemudian saya sempat sekolah gitu ya, di Tokyo, ambil tentang media design. Jadi nanti mungkin saya bisa, sebenarnya di sesi ini saya akan lebih sering inginnya sharing pengalaman saya di bidang animasi ya, selama saya membuat animasi baik di Indonesia ataupun waktu itu di Jepang sana. Itu mungkin ya. Sedikit tentang saya, kemudian kita masuk aja deh ke topik tentang eksperimentasi animasi gitu ya. Oke. Waktu ditanya bisa sharing apa ke oleh Mas Dani, saya bilang mungkin kita bisa sharing tentang eksperimentasi animasi ya. Kenapa eksperimentasi animasi? Ini kalau kita bicara konten kreatif sekarang paling banyak kan mungkin kalau kita ngomong di YouTube, di Instagram, itu adalah konten yang basisnya dari perekaman video ya. Kemudian dari pengalaman saya mengajar di DKV ITB Multimedia, saat mulai pandemik ini banyak problem nih saat kita akan produksi video. Ya.
mahasiswa saya yang bikin film, yang bikin video ini waktu mulai pandemik, mulai work from home, semuanya kelabakan ya. Harus syuting dengan orang banyak, harus syuting di luar ruangan, semuanya nggak mungkin. Oke. Okay? Dan kita juga tadi tahu ini belum tahu akan berakhir kapan, dan kemudian ada isu tentang ya bukan isu ya, ada prediksi bahwa ke depan juga semuanya bakal berubah gitu ya. Segala macam aktivitas akan berubah. Nah, mungkin salah satu yang menurut saya potensial gitu ya, buat digarap ini animasi. Karena animasi ini kan kita nggak perlu keluar ruangan gitu ya, kita nggak mungkin kalau nanti ini kita nggak perlu juga melibatkan terlalu banyak orang ya, dengan sedikit orang juga bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya bikin animasi sedikit orang bisa emangnya? Apakah bikin animasi hanya dengan 3 orang, 2 orang, 1 orang emang bisa gitu ya? Kalau kita bayangin Pixar di sini bikin animasi itu ratusan orang, oke, kita sekarang mau bikin animasi di rumah sendirian bisa atau enggak? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, kenapa akhirnya saya kasih judul eksperimentasi di sini? Karena sebenarnya bisa-bisa aja ya, asal kita tahu bayangannya animasinya yang seperti apa. Intinya sih itu. Oke, jadi nanti animasi ini peluangnya banyak ya, kita mau main di animasi di Instagram, di feed gitu ya, mau pakai GIF dan lain sebagainya juga sangat memungkinkan. Oke, saya mulai dengan memperlihatkan satu film animasi. Ya. Oke, saya mau kasih lihat satu film animasi. Jadi nanti saya pengen nggak pengen banyak ngomong ya, karena lagi puasa juga takut haus. Kita nonton video aja. Oke, mungkin udah pernah nonton video ini ya. Ini punyanya Pixar, judulnya Piper. Saya akan perlihatkan sekilas-sekilas saja. Kalau mau link lengkapnya lihat di YouTube ya. Oke, ini adalah satu animasi yang menurut saya sangat sangat bagus gitu ya dari Pixar. Ya kalau kita mau lihat satu pencapaian Pixar bisa dilihat di sini sebenarnya animasi pendek ini ya. Kalau yang bukan Toy Story dan segala macamnya, buat saya pencapaian tertinggi Pixar salah satunya secara cerita dan di teknis ya ada di animasi ini. Sekali lagi kita lihat hasil. Ya. Oke, ini adalah animasi yang nanti mungkin ke depan kalau di industri banyak mulai dikejar adalah seperti ini ya, dengan 3D kemudian pendekatan visual yang sangat realistik seperti ini. Ya, dan ini sudah mulai. Kalau kita lihat di Indonesia banyak studio yang mainnya di 3D, entah dengan Blender, entah dengan Maya. Kemudian banyak yang juga mengejar standar industrinya adalah standarnya Disney ya, atau Pixar seperti itu. Ini sekedar saya perlihatkan untuk memperlihatkan tren ya, atau standar animasi sekarang di industri seperti apa. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, kita lihat yang berikutnya sebentar. Ya. Pindah ya. Oke ya. Next, ini adalah jenis animasi atau bukan jenis ya kalau tadi Amerika gitu ya. Di Indonesia ini biasanya animasi itu yang digemari dua ya, Amerika dan Jepang. Ini contoh saja. Kalau tadi pendekatan Amerika, ini pendekatan Jepang yang sekarang di banyak dirujuk ya di industri. Ini filmnya Makoto Shinkai ya. Ini trailernya aja saya kasih lihat ya. Sama pendekatannya adalah kalau tadi 3D kemudian Makoto Shinkai banyak menggunakan 2D tapi kurang lebih sama ya. Pendekatan visualnya, pendekatan gerakannya adalah menggarap dengan sangat realistik gitu ya. Oke. Nanti kalau lihat iklan Kongguan yang baru, wah kurang lebih kan mirip-mirip nih, kayak Makoto Shinkai, saya nggak tahu siapa yang buat, tapi keren. Gitu ya, iklannya Kongguan. Pendekatannya sama seperti Makoto Shinkai, gitu ya. Sangat realistik. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita punya pandangan bahwa animasi itu standarnya seperti ini, apakah memungkinkan kalau kita berkarya lewat animasi dengan orang terbatas, gitu ya. Jawabannya ya kayaknya nggak mungkin. Kalau kita melihat animasi itu standarnya ada standarnya Disney, Pixar, dan standarnya misalnya industri animenya Jepang. Gitu ya. Itu gitu. Jadi banyak
banyak hal nanti yang menjadi masalah dalam produksinya gitu. Karena kita tahu juga kalau ngomongin Pixar, anime itu sampai dia biasanya sub produksinya tuh sampai keluar Jepang, Vietnam, Indonesia dan segala macam gitu ya. Karena memang butuh pekerja yang sangat banyak. Termasuk juga nanti kalau nonton Piper yang tadi Pixar tadi ya, filmnya pendek. Ya, durasinya pendek tapi waktu produksi dan jumlah pekerjanya sangat banyak. Ya, artinya di sini dengan standarnya industri yang ada sekarang ya, kalau kita membayangkan animasi hanya seperti itu atau animasi itu adalah standarnya seperti itu, ya susah juga ya. Nah, mungkin yang akan saya diskusikan di sini Oke. Saya ingin mencoba sharing bahwa di animasi itu nggak cuman itu ya, nggak cuman itu standar ya, nggak cuman dua itu yang kita kenal sekarang di Indonesia, orang umum banyak kan tahunya dua gitu ya, animasinya Hollywood, Pixar, Disney, DreamWorks, kemudian animasinya Jepang, ya ada Ghibli dan lain sebagainya. Oke, cuman animasi ya lebih luas dari itu, gitu ya. Mungkin nanti nggak buat yang sering nonton animasi, yang tertarik dengan animasi mungkin tahu gitu. Bahwa Eropa juga dia punya animasi, Eropa Timur juga ada, Kanada dia punya satu badan yang punya film board yang dia juga sangat concern dengan animasi pendek yang inovatif gitu ya. Jadi hari ini yang mungkin ingin saya sharing adalah animasi-animasi jenis lain ya yang mungkin jarang kita lihat di media mainstream ya, seperti itu. Oke, animasi apa sih yang mau saya lihat? Ya, saya menyebutnya di sini kalau disebutnya ya, ada yang bilang namanya outer animation. Apa sih outer animation? Ini animasi personal. Animasi yang memang dibuat oleh sedikit orang. Bahkan mungkin hanya satu orang kreatornya. Ya. Seperti itu. Kemudian karena ini animasi yang personal, maka ini animasi yang nanti dia sangat kuat ciri khas personalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat karya satu karya, oh ini karyanya si A, ini karyanya si B itu bisa kelihatan. Dibandingkan dengan beberapa animasi yang ada di industri yang memang itu adalah kolaborasi orang banyak. Sehingga biasanya nanti personal di situ nggak bisa muncul, ya nggak muncul. Ya, kayak Pixar, oke, kita lihat itu sebagai misalnya Toy Story nih. Ini filmnya Pixar, tapi sutradaranya siapa di situ? 1, 2, 3, 4, ya kita juga nggak terlalu familiar. Ya. Nah, ini ada pendekatan lain sebenarnya di animasi yang namanya adalah outer animation. Jadi animasi personal yang nanti ciri khas pembuatnya ini lebih kuat di situ. Ya. Di sini juga bisa dibilang ini adalah animasi yang sifatnya independen, diproduksi secara kecil oleh kreator-kreator lokal. Jadi ini sifatnya nanti mungkin non-industri ya. Karena tidak, kalau tadi bicara produksi kecil, pekerja terbatas, budget terbatas, yang tentunya tidak bisa memenuhi standar produksi, standar industri yang ada tadi ya, yang sudah dilihat tadi ada Pixar, ada dan segala macam. Oke. Tapi apakah standar industri kalau tidak memenuhi standar industri itu animasinya jelek? Ya belum tentu juga ya. Karena ada kualitas yang lain nanti yang ini coba kita coba lihat ya. Oke. Ciri khas lain ya, kalau kenapa kita saya coba bahas tentang animasi ini, karena ini sejak waktu saya kuliah, saya TA sebenarnya ya, konsen saya dari di animasi-animasi yang semacam ini ya. Satu hal waktu saya kuliah animasi dulu ya, waktu masih S1 kuliah animasi, saya ingat benar ya, ada dosen saya namanya Pak Prianto almarhum ya, bicara tentang animasi dulu dia Pak Prianto ini beliau adalah kartunis Tempo yang kemudian mengeksplorasi animasi untuk kartun-kartunnya dia, animasi looping, animasi yang seperti GIF gitu ya, berulang. Nah, kemudian satu hal yang saya ingat ya, saat membuat animasi, strateginya dia adalah membuat animasi seperti orang yang kekurangan. Ya, kita mengibarkan diri seperti mahasiswa kos-kosan ya, serba kekurangan. Ya, artinya kalau kita serba kekurangan, kita selalu berpikir cerdik, ya, berpikir cermat, hemat. Gitu ya. Jadi kalau waktu kita bikin animasi, kalau memang kita terbatas, kita harus punya trik gitu ya. Kita harus cermat. Cermat artinya cermat dalam membuat visual gitu ya. Hemat frame gitu. Cermat dalam membuat gerakan ya, intinya jadi animasi ini sebenarnya adalah satu
proses kreatif yang tricky ya. Jadi membuat animasi itu walaupun kita sudah paham teknisnya, cuman dalam setiap produksi ini selalu kita temu trik-trik baru sebenarnya. Kalau kalau memang suka di situ ya, senang eksperimentasi, eksplorasi, berarti ini kita menemukan trik. Jadi buat saya bikin animasi itu adalah satu pekerjaan yang sebenarnya tricky, ya harus cerdik, ya karena kalau nggak cerdik kita kita bakal ketemu berbagai macam hambatan-hambatan teknis ya. Oke, jadi saya coba lanjutkan dulu ya. Jadi animasi yang mau saya kasih di sini ada animasi-animasi yang ya, alternatif, jadi animasi-animasi independen yang nanti dalam proses pembuatannya bisa kita kerjakan dengan sumber daya yang terbatas asal kita tahu triknya gitu ya. Itu makanya saya nanti judulkan di sini adalah eksperimentasi, eksplorasi gitu ya. Oke. Gitu ya. Kemudian ini ada beberapa nama ya. Jadi kalau tadi saya bilang outer animation, animasi yang pembuatnya sangat khas gitu ya, memiliki ciri khas yang kuat dalam karya-karyanya. Oke, di sini ada beberapa nama, mungkin ada yang tahu, ada juga yang nggak familiar ya. Ini beberapa pionir atau beberapa top artisnya yang coba saya dapatkan sih, ada Emil Kohl, Lotteninger. Jadi Emil Kohl dan Lotteninger, dua nama yang paling atas ini ya. Ini kalau nanti belajar tentang sejarah animasi ya, pasti akan disebut ya. Karena nanti yang disebut pionirnya animasi, mungkin selama ini kita tahu Disney sebagai pionir, tapi sebenarnya selain Disney ada banyak lagi pionir ya. Salah satunya nanti Emil Kohl dan Lotteninger. Juga nanti ada Norman McLaren, ini beberapa pionir ya. Cuman nggak terkenal karena memang animasinya nggak terlalu kadang-kadang misalnya kita lihat aneh gitu ya. Kadang-kadang kita lihat juga nggak bagus ya, kalau kita pakai standarnya Disney kayaknya jadi nggak bagus gitu ya, padahal menarik menurut saya. Oke, ini adalah beberapa nama ini dari Amerika, kemudian nanti dari Ceko gitu ya, kemudian dari Rusia juga ada yang terkenal namanya Alexander Petrov, Yuri Norstein. Dari Jepang ada Yamamura, ada Wada gitu ya. Oke, supaya nggak bingung, nggak bayang-bayang seperti apa, saya kasih contoh aja. Oke, ini adalah karya dari Lotteninger, ya. Adventure of Prince Ahmed. Karya ini dibuat tahun 1926, masih awal-awal animasi gitu ya. Oke, kita bisa lihat seperti apa. Jadi kalau dulu awal-awal animasi, orang kerjanya adalah dengan gambar gitu, dibuat frame by frame. Nah, pendekatannya Lotteninger ini beda gitu ya. Dia tertarik dengan siluet. Nah, saya nggak tahu apakah inspirasinya dari mana, tapi kalau kita lihat pendekatannya sangat mirip dengan kalau kita nonton pertunjukan wayang kulit ya, siluet dan kemudian bonekanya itu dipotong-potong, dikasih engsel atau artikulasi, kemudian itu yang digerak-gerakin ya, mirip banget. Oke, kita lihat sekilas ya supaya kebayang ya. Ini walaupun teknisnya masih sangat manual dengan dipotret frame by frame ya, ini ya. Ya, gimana dia membuat gerakannya kadang-kadang absurd, aneh gitu ya, karena memang ya tadi kalau kita bicara eksperimentasi animasi ya tidak ada batasan ya, bahwa gerakan itu harus realistik ya, terserah mau ekspresif mau aneh apapun sebenarnya bisa kita buat gitu ya. Ya, tapi kita bicara nanti menarik gitu sebenarnya ya. Oke, saya tidak akan bahas tentang ceritanya, saya pengen bahas ini tentang eksplorasi visual dan tadi ya. Jadi intinya yang saya akan bahas di sini, saya nggak akan bahas dalam tentang ide cerita. Mungkin yang akan kita eksplorasi di sini adalah bagaimana seniman-seniman ini membuat visualnya, rupanya gitu ya, bentuk, kemudian membuat gerakan dan membuat eksplorasi suara. Ya. Oke, gerakannya bagus gitu ya, walaupun memang kualitasnya berbeda dengan kualitas yang dibuat oleh Disney. Tapi kualitasnya juga nggak kalah bagus kalau menurut saya, seperti itu ya. Oke, ini satu contoh. Jadi pendekatan seperti ini sekarang pun banyak ya, dan sangat mudah buat dilakukan. Ya. Kita bisa bikin animasi dipotong-potong apalagi dengan digital, banyak software gitu ya. Bisa kita buat dengan mudah sebenarnya. Oke. Contoh lain. Kemudian ada ini karyanya Norman McLaren ya,
Gerald Waterton, Glenn Munro, Jeff Hale ya. Ini menang Academy Award tahun 64 untuk short animation. Ya. Nah, ini adalah National Film Board-nya Kanada ya, tertarik buat concern buat mengumpulkan animasi animasi semacam ini. Oke, saya perlihatkan ya. Jadi tahun 63 sudah ada penggabungan ya, kalau sekarang CGI banyak, kalau dulu ya sudah mulai ya seniman-seniman ini menggabungkan antara rekaman video dengan animasi untuk satu karya. Jadi kita bisa lihat keragaman teknis nanti kalau di karyanya McLaren dan kawan-kawan ini ya. Oke, ini tetap menggunakan paper gitu ya, paper cutout. Sangat flat dua dimensi, ya, sangat sederhana gitu ya. Jadi dalam karyanya juga dia pakai boneka, pakai kertas dan segala macam digabung-gabungkan. Jadi apapun yang potensial buat dipakai gitu ya. Jadi dalam hasilnya tidak terbatas ya. Kita boleh gabung-gabungkan ya sah-sah aja. Oke, kita nemu objek-objek yang bisa bergerak di sekeliling kita mau dipakai buat bikin karya boleh-boleh juga. Contohnya ini ya. Dengan mainan, dengan kertas dan segala macam. Ya. Kemudian dengan performance juga bisa gitu ya. Nanti ada istilahnya McLaren itu dia bikin animasi dengan teknisnya pikselasi. Jadi semacam stop motion, tapi yang dia potret adalah manusia. Jadi orang yang bergerak, acting. Jadi kemudian dipotret satu-satu. Nah, di sini seperti ini. Ya. Gabungkan dengan hand drawing dan segala macam. Ya. Jadi dalam satu film, campur aduk teknisnya ya ternyata boleh-boleh juga. Ya. Kalau kita tahu di standarnya industri, di sini ya nggak boleh gitu ya. Seorang animator atau seorang animator, in-betweener, dia harus bisa ngegambar sama persis dengan ya modelnya ya gitu ya, model yang diinginkan ada patokannya. Nah, kalau di sini eksperimen di animasi independen ya bebas-bebas saja ya, silakan ya, menggunakan foto gitu ya, gambar di kolase juga silakan bisa digabungkan. Oke. Karya ini sekali lagi cukup inovatif pada waktu pada masanya ya, sehingga masuk nominasi Academy Award tahun 64. Oke. Contoh lain, ini animator Rusia namanya Yuri Norstein ya. Dia pakai, kalau tadi ini teknis ini mirip dengan tekniknya Reiniger yang awal ya. Kalau tadi bayangan, dia pakai potongan-potongan kertas namanya paper cutout ya, yang kemudian dianimasikan. Ya. Seperti ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini kalau dulu di animasi 2D biasanya ya, itu selalu digarap dengan visual yang flat, warna yang terbatas, tekstur yang minimal sangat minimal gitu ya. Karena memang kompleksitas kalau nanti teksturnya banyak, dia harus digambar ulang tuh ya repot. Sebenarnya dengan teknik cut out seperti yang dikerjakan Austin ini, justru kekuatannya pada penggunaan gambar-gambar atau material yang bertekstur. Ya, sehingga visualnya sangat detail, sangat kaya. Ya. Gerakannya ya tadi seperti wayang sebenarnya. Dipotong-potong kemudian digerakkan satu persatu seperti itu. Ya, ini contoh yang lain. Jadi kalau teknisnya ini dia menggunakan lembaran-lembaran kaca, potongan kertas tadi dia taruh di atas kaca kemudian digerakkan kemudian dipotret seperti stop motion gitu ya. Namanya paper cutout animation. Oke, itu Yuri Norstein. Kemudian ini animator Jepang namanya Atsushi Wada. Ya, karya tahun 2013. Yang pengen saya kasih lihat di sini bahwa Jepang pun sekarang dia punya anime. Anime ini dilihat sebagai satu genre gitu ya. Sudah satu genre bahwa kita sebut anime itu Jepang. Ya, padahal kalau di Jepang anime itu adalah salah satu bukan salah satu. Adalah istilah untuk menyebut anime animasi gitu ya, animation. Tapi anime ini buat di dunia animasi adalah satu ciri khas anime itu adalah animasinya Jepang. Tapi kemudian di Jepang sendiri ternyata enggak cuman itu ya. Di luar anime yang kita tahu banyak juga karya-karya animasi yang berbeda. Ini salah satu contohnya ya, Atsushi Wada.
dia menggunakan hand drawing, ya, gambar tangan. Ya, cuman yang tertarik, yang menarik di sini, ya, gerakannya sangat minimalis, ya. Kemudian bentuk-bentuknya sangat naif, gitu ya, kayak gambar anak. Bahkan nanti ceritanya juga yang dibuat selalu absurd. Oke, ini menarik. Itu. Ya. Ya, kalau kita kita pakai patokannya nontonnya film 2D, ya, 2D-nya anime atau 2D-nya Disney, Cartoon Network dan segala macam, mungkin kita ngeliatnya aneh gitu ya, dan wah kok nggak bagus, gitu, jelek. Ya, padahal kalau kita perhatikan lebih lebih detail, lebih lebih bagus ya. Sebenarnya menarik, menarik, sangat menarik itu pendekatannya. Ya. Oke, saya nggak akan kelihatkan semua, sekilas-sekilas saja supaya kebayang aja ya, di kepanjangan. Oke, berikutnya ini adalah satu film lagi, salah satu topnya juga Lewis Carr ya. Ini pendekatan lain lagi, kalau tadi animasinya dengan drawing, animasi itu juga bisa dibuat dengan foto, ya, dengan gambar, misalnya kita potongan gambar atau kolase, itu ya, memungkinkan juga. Ini contohnya, ya. Di mana animasi itu dibuat dengan sangat kasar, ya, dengan menggunakan teknik kolase. Kolasenya ada kolase di situ pakai nyamuk betulan, pakai gambar yang dia dapat dari majalah, gitu ya, foto dan gambar yang dapat majalah. Kemudian dia susun, ini bisa jadi cerita, bisa jadi karya, gitu ya. Oke, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi mudah-mudahan kebayang gitu. Jadi yang saya maksud adalah animasi-animasi yang semacam itu. Jadi spektrum atau dunia animasi ini sangat luas. Ya, apapun sebenarnya boleh dan sah-sah aja untuk dibuat jadi animasi, digerakkan dalam animasi. Jadi jangan membayangkan animasinya seperti animasi yang sudah kita lihat industri. Jadi, silakan kembangkan kreativitas teman-teman di sini untuk menggarap satu animasi yang unik gitu ya. Pendekatannya apapun sebenarnya. Oke, saya mau kasih satu sedikit teori deh ya. Jadi kekuatannya animasi ini menurut satu teori teoris ya, Eisenstein gitu, dia bilang berbeda dengan film ya. Animasi itu dia sangat sangat plastis. Jadi dia punya plasticity. Ya. Ini yang membuat saya sangat menarik buat menggarap animasi. Ya. Jadi di sini saya kasih ilustrasinya. Kalau kita syuting ya seperti kayak sekarang nih pandemi, kita syuting tergantung dengan apa yang ada di depan kita. Kalau yang mau difoto atau mau disyuting nggak ada orangnya, lokasinya nggak ada, ya nggak bisa juga. Gitu ya. Artinya kita sangat terbatas dengan kondisi existing yang ada di sekeliling kita, yang namanya film. Ya, kalau namanya live action, film, kita selalu dibatasi dengan kondisi yang ada di sekeliling kita. Existingnya apa? Jadi kalau mau bikin film, pasti harus tuh. Kalau bikin film, ya kita harus hunting lokasi dan segala macam. Ya, lokasi yang cocok dan segala macam. Kalau nggak, ya harus bikin properties dan segala macam yang nggak murah. Oke. Beda dengan animasi, ada istilahnya namanya plasticity. Ya, apa sih plasticity? Plasticity itu ya, animasi itu kayak gini. Ya, dia kita berangkat dari kertas kosong, kanvas kosong. Ya, ibaratnya kita punya punya bahannya kayak clay gitu ya. Bahan clay, clay itu atau tanah liat, ya, plastisin. Plastisin itu bentuknya mau apapun bisa kita buat di situ. Ya, mau jadi orang, mau jadi binatang, mau jadi mobil dan segala macam bisa. Ya, artinya animasi itu punya kemampuan untuk dibentuk dengan bebas, ya nggak ada batasan, karena kita nggak terbatas dengan apa yang ada atau existing di sekeliling kita, ya apapun yang ada di kepala kita bisa kita transfer ke dalam medium animasi, jadi bebas, ya. Jadi di sini nggak ada batasan untuk ide, gitu ya. Apapun mau sangat realistik
artinya dia meniru dari objek-objek yang kita sering lihat di kenyataan, atau bahkan kita bikin objek yang sangat absurd, ya, sangat imajinatif pun sangat memungkinkan. Artinya sangat plastis, ya, mudah dibentuk, ya. Oke, apa sih yang dibentuk di animasi? Kalau di animasi kita nggak, kalau tadi clay ya, cuman wujudnya, cuman bentuknya. Di animasi setidaknya ada tiga hal yang bisa kita bentuk, ya. Yang kalau di film ini nggak mungkin, susah. Yang pertama, kita bisa bereksperimentasi dengan visual atau rupa. Ya, bentuk apapun bisa kita buat. Kemudian, kita bisa bereksperimentasi dengan suara. Ya, kita bisa bikin suara apapun, nggak harus merekam dari yang ada. Ya, bikin animasi hanya dengan suara manusia gitu ya, hanya dengan suara manusia sangat memungkinkan. Tanpa harus ada fully atau merekam sound effect. Semuanya kita ceritakan lewat atau kita bunyikan lewat suara gitu ya. Sangat memungkinkan. Ini bahkan nanti kalau lihat karya-karya Fluxus jagonya gitu ya. Melakukan bunyi-bunyian dengan suara. Kemudian di sini juga ada gerak ya. Gerak itu bisa kita atur segala macamnya. Ya, enggak terbatas mau gerakan yang seperti apapun. Silakan. Tadi sudah saya kasih contoh, ada gerakan yang kaku, ada gerakan yang halus, dan segala macam. Silakan. Artinya tiga aspek ini dalam animasi ada aspeknya sangat plastis. Ya, beda dengan di film. Di film ya rupa atau wujudnya pasti terbatas, suara pun terbatas. Ya, walaupun ada film-film eksperimental yang mencoba mendobrak itu. Tapi secara medium, karakteristiknya ya tadi ada keterbatasan. Berbeda dengan animasi. Oke. Nah, kemudian di animasi, tiga hal ini nanti yang buat saya bisa dipakai untuk membuat satu karya naratif maupun non-naratif. Jadi dalam animasi pendekatannya adalah dua, kalau buat saya untuk bikin animasi itu, kalau yang selama kita paham adalah animasi yang sifatnya naratif. Tapi kita juga bisa membuat animasi yang sifatnya non-naratif, kalau kita paham gimana caranya mengeksplorasi tiga aspek tadi. Ada rupa, gerak, dan suara. Oke. Mungkin saya kasih contoh dengan karya saya. Ini karya tahun 2016 mungkin ya, kalau saya nggak salah ingat. Oke, di sini saya mau kasih lihat gimana eksplorasi atau eksperimentasi suara, gerak, dan rupa gitu ya. Di animasi yang nanti di sini membentuk satu komposisi yang non-naratif. Silakan dilihat dulu kali ya. Animasi ini non-naratif ya, sehingga tidak ada durasi di situ. Yang ada adalah keberulangan, ini looping. Ya. Kalau naratif itu artinya kita harus nonton di satu titik, kemudian mengikuti dari awal sampai akhir, baru kita dapat satu pesan, satu cerita. Gitu. Di non-naratif kita tidak mengikuti sekuensial. Ya. Animasi ini silakan dinikmati, kalian apresiator bisa berdiri di depannya, melihat visual, menikmati suaranya, menikmati gerakannya, kemudian dari situ dia bisa ya tadi saya kalau ini pembaca gitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh si pembuatnya ya. Jadi cara menikmatinya berbeda dengan animasi naratif di sini. Oke, animasi ini adalah animasi yang dibuat berseri ya. Saya buat ada 4 atau 5 kalau nggak salah, 5 seri, kemudian ditampilkan secara maksudnya berdampingan gitu ya, dengan menggunakan beberapa layar. Oke, ya, ini adalah yang kedua.
Oke, jadi untuk karya yang saya ini saya cerita ya tentang eksplorasi gimana tadi saya cerita buat dalam animasi segala macam bentuk bisa dibuat, segala macam gerak bisa kalian eksplorasi ciptakan gitu ya. Suara pun bisa dieksplorasi sedemikian rupa gitu ya. Suaranya di sini adalah gabungan dari suara-suara rekaman sebenarnya ya. Suaranya tidak ada yang saling berhubungan tapi begitu dijadikan satu komposisi ya suara itu bisa dinikmati, kemudian mungkin nanti bisa ditebak ya, bisa diterka. Ya maksudnya apa sebenarnya bisa orang-orang yang lihat ini mungkin bisa menerka-nerka gitu ya kurang lebih seperti itu ya. Setiap animasi yang saya buat di sini dia punya tematik yang berbeda tapi kemudian kalau dilihat berdampingan mungkin nanti bisa dicari benang merahnya seperti itu kurang lebih. Oke, ini sifatnya tadi saya bilang non naratif ya. Oke, jadi sekali lagi tadi adalah yang saya kasih contoh karya saya itu melakukan eksplorasi di tiga aspek tadi ya, suara, rupa, dan gerak untuk membuat suatu karya yang non-naratif. Jadi non-naratif ini biasanya nanti bentuknya bisa berulang dan segala macam terserah gitu ya. Sangat mungkin buat dibikin animasi konten-konten animasi yang sifatnya looping gitu ya, misalnya bikin GIF animation ya, hanya dalam 1 detik, 2 detik ya, tanpa ada sequence di situ, tanpa ada naratif, tapi kemudian pas ada satu pesan yang bisa di ceritakan. Oke, dalam contoh karya yang pertama ini sebenarnya ada hal yang mau saya tunjukkan ya tentang eksplorasi rupa di situ. Oke, jadi tadi kita bisa lihat komposisi rupanya, komposisi visualnya agak berbeda dengan film animasi kebanyakan yang kita lihat ya. Jadi kalau saya berkarya itu saat misalnya membahas aspek rupa gitu ya. Saya coba lihat gimana sih tentang aspek rupa itu dalam film, dalam animasi. Peluangnya apa sih yang bisa dibuat, apa yang bisa digarap dengan teknik rupaan. Oke. Saya karena belajar diajar oleh Pak Primadi Tabrani, Profesor Primadi, ini yang nempel di kepala saya bahwa membuat visual, menggambar ya. Membuat komposisi visual itu ada 2 cara ya. Ini yang teringat buat saya. Ya, ada 2 gitu. Jadi enggak cuma 1 gitu. 2. Ya, yang pertama ada pendekatan yang sering kita lihat sekarang namanya naturalistic perspective ya. Bikin film, bikin foto itu adalah seperti itu natural yang digambarkan adalah mendekati apa yang ada di alam. Kemudian komposisinya yang menggunakan komposisi optis ya, di situ ada perspektif. Itu ini cara pertama. Ya, kita bikin film ya seperti ini. Ya, ada komposisinya per komposisi optik ya, ditangkap lewat kamera. Kamera itu ada kedalaman, makin jauh mengecil artinya ada perspektif titik hilang ya, mendekat besar dan segala macam. Ada tanahnya, ada hukum gravitasi, hukum alam di situ. Enggak mungkin melayang dan lain sebagainya. Oke, itu adalah pendekatan yang sangat naturalistik. Jadi naturalistik ini satu pendekatan menggambar yang dia melihatnya atau menirunya dari fakta-fakta yang ada di alam. Ini hanya satu pendekatan. Oke. Bahwa ada pendekatan yang kedua dalam menggambar. Ini baru pendekatan yang sangat ekspresif dan bebas. Ya. Kalau Pak Prim menyebutnya adalah ruang waktu datar. Oke, contohnya kalau mungkin teman-teman juga di sini udah pernah belajar teorinya Pak Prim bahasa rupa. Gambar anak, kemudian relief Borobudur dan di sini contohnya ada wayang beber. Ini wayang beber yang saya teliti ya untuk S3 saya. Jadi di sini ada ruang waktu datar. Secara komposisi lebih ya karena ada ruang waktu yang datar, komposisinya ini tidak mengikuti apa yang kita lihat pandang di kenyataan ya. Komposisi ini adalah komposisi yang bisa sangat imajinatif ya. Bisa kalau istilah Pak Prim ada komposisi ruang angkasa, atas bawah kiri kanan yang enggak jelas ya silakan juga. Ya. Mau dibuat komposisinya melayang ya silakan juga. Nah, ini sebenarnya yang saya pakai dalam karya saya yang tadi ya. Bahwa komposisi ini tidak mengikuti lagi meniru lagi apa yang ada dalam hukum apa meniru hukum alam ya, tapi justru menggambarkan apa yang ada di kepala imajinasi ya. Seperti itu contohnya. Oke. Kemudian kalau tadi bicara soal rupa ya. Yang kedua saya sharing tentang proses membuat gerak ya. Gerak. Oke. Gerak di animasi ya. Gerak kalau di animasi, kenapa sih gerak itu penting kalau di animasi ini kaitannya McLaren yang saya juga setuju gitu ya.
animasi itu bukan seni gambar yang digerakin, ya. Jadi bukan seni gambar membuat satu karya visual, itu digerak-gerakan. Tapi adalah seni gerak yang kemudian digambarkan. Jadi intinya bukan pada visual kalau menurut McLaren, tapi lebih kepada gerakannya. Dan menurut saya tidak 100% setuju, tapi cenderung ada hal yang saya sepakati di sini bahwa gerak ini adalah elemen yang penting dalam animasi. Ya, bahwa gerak di sini adalah satu aspek penting bahwa dengan di animasi, ya kalau saya dari DKV selalu saya bicara tentang aspek komunikasi gitu ya. Kita bicara komunikasi bukan hanya dengan gambar, bukan hanya dengan rupa, tapi kita berkomunikasi juga dengan gerak. Ya, gerakan ini harus punya maksud. Gitu ya. Nah, gerakan seperti apa sih di animasi yang bagus? Oke, kita semua paham dengan definisi, dengan prinsip bahwa gerak di animasi ini adalah gerakan yang memberi pesan hidup. Ya. Animasi, animate, untuk menghidupkan. Artinya gerakan ini di sini buat saya adalah gerakan yang harus memberikan kesan hidup. Caranya gimana sih membuat kesan hidup? Oke, di industri udah ada standarnya, ya. Industri sudah punya standar, dan ini kalau kita ikut sekolah animasi, termasuk saya masih kuliah animasi ya, mulai kesenian animasi ini yang saya kasih ke mahasiswa, ya. Karena memang nanti di industri mereka pakai ini, namanya adalah 12 prinsip animasinya Disney. Ya. Bahwa bikin animasi itu ada 12 prinsip cara menggerakannya, ada stretch and squash, anticipation dan lain sebagainya, ya. Ini yang sering kali dipakai dalam industri. Ya, buat animasi itu harus seperti itu. Ada 12 kaidah. Dan kemudian dalam kaidah itu tadi kita paham bahwa animasi itu ada frame rate. Bahwa bikin yang halus itu 24 frame. Disebutnya on once. Kemudian bisa 24 enggak kuat setengahnya 12. Enggak kuat juga 8 frame misalnya gitu ya. Itu ada prinsip-prinsip yang dipahami oleh di industri gitu ya. Memang nggak ada salahnya gitu. Kita nonton film-filmnya Disney, nonton filmnya Pixar, nonton anime semuanya buat saya keren-keren gitu. Menarik, bagus. Cuman sekali lagi kalau kita membahas tentang estetika animasi, tentang medium animasi sendiri, ya kita udah lihat contoh-contohnya tadi awal bahwa prinsip 12-nya di sini bukan satu-satunya. Ya. Jadi membuat animasi tidak harus selalu menggunakan 12 prinsip animasinya di sini. Ya. Bahkan nanti sekarang sudah banyak peneliti animasi yang coba menegasi gitu ya, menolak untuk bahwa animasi itu adadalah Disney. Animasi itu ada 12 prinsipnya Disney. Bahwa Disney ini adalah membuat animasi yang sifatnya kartunis gitu ya, kartun. Gerakannya sangat kartunik. Ya, walaupun ya bagus gitu ya. Tapi ya tidak cuma itu. Ada peluang menggerakkan cara menggerakkan yang lain. Gitu ya. Jadi kita lihat karyanya misalnya kolase tadi yang terakhir yang saya kasih lihat ya, kalau kita lihat pakai 12 prinsipnya di sini suruh dinilai pakai 12 prinsipnya di sini yang meleset semua, enggak ada di situ ya. Tapi buat saya enggak masalah. Karena menggerakkan animasi caranya pun beragam ya, tidak ada satu standar. Oke, standarnya hanya capaiannya aja ya. Kualitas apa sih yang ingin dicapai dari membuat animasi itu? Tadi satu adalah memberi kesan hidup. Buat saya kesan hidup itu gimana sih? Buat saya ya cuma dua ya. Ini saya dapat setelah saya baca segala macam, saya coba membuat animasi, mempelajari animasi, kemudian baca ini itu, buku, artikel gitu ya. Buat saya intinya dua gitu ya. Membuat gerakan yang hidup itu, satu, believable. Ya. Gerakannya itu bisa dipercaya sama orang. Kalau saya bikin gerakan ini orangnya marah, orang harus percaya itu marah. Kalau gerakannya ini orangnya sedih ya harus percaya itu orang itu sedih. Jadi gerakan itu believable, bisa dipercayai. Ya. Tanya nanti salah satu teknisnya adalah jangan referensi. Oke. Okay. Tapi dengan referensi itu ya bisa juga nanti dari referensi bisa di otak-atik, bisa diadaptasi dan segala macam. Intinya ada satu bikin yang kesannya hidup, satu adalah believable buat saya. Ya. Caranya believable tadi. Kita punya referensi, punya vocabulary gerak. Kalau menggambar, kita punya vocabulary visual ya, bikin gelas kayak gimana, bikin gelas, bikin mug, bikin cangkir, itu ada macam-macam beda bentuknya ya. Sama, digerak juga, sama. Ya. Kita punya vocabulary gerakan. Ya, caranya jalan orang lagi marah, caranya jalan orang lagi sedih, caranya jalan orang misalnya lagi sakit, gitu ya. Pasti beda-beda.
gimana cara kita bisa membuat orang percaya bahwa ini karakter saya ini orang yang sakit. Cara bergerak jalannya gimana supaya believable, ya. Artinya tadi vocabulary, gerak harus paham. Yang kedua, selain ada believable, ya, hidup itu dia sifatnya harus otentik, ya. Jadi gerakan itu ya otentik. Otentik artinya di sini dia khas. Nanti ini kaitannya kalau saya lebih senang animasi karakter, ya. Ya kalau kita bikin karakter yang believable lagi, karakter itu harus otentik, ya. Jadi antara satu karakter dengan karakter yang lain pasti punya ciri khas, baik cara visual maupun nanti cara dia bergerak, ya. Sama kayak orang, ya. Kita bisa percaya orang itu real, sama kayak nonton film lah misalnya. Kita bisa percaya bahwa karakter film itu real gitu ya, kalau dia punya khas berbeda dengan karakter yang lain di film itu. Kenapa sih Kak, harus kayak gitu ya? Kita ibaratnya kayak kita punya teman ya. Kita lihat orang beneran, real person gitu ya. Setiap orang dia punya personality. Setiap orang dia punya perwatakan yang beda-beda. Ya. Nanti kalau di teori desain karakter, ada tiga dimensi lah. Ada dimensi fisik, ada dimensi sosialnya, ada dimensi psikologisnya. Itu semuanya membentuk ciri khas nanti di situ. Setiap orang nggak punya latarnya beda-beda, setiap orang kebiasaannya beda-beda, setiap orang mungkin nanti fisiknya beda-beda, sehingga nanti kalau saat bergerak pastinya beda-beda. Nah ini kalau di animasi yang disebut otentik gitu ya, nah, bisa nggak kita bikin gerakan dari karakter yang benar-benar otentik, ya, yang nggak harus dengan 12 prinsip tapi terlihat otentik, ya, antara satu karakter dengan karakter yang lain ini terlihat perbedaannya, ya. Bikin otentik gimana ya? Tadi tergantung kita bisa membuat tadi penjabaran konsep apa yang mau digerakkan ya. Kalau di sini karakter ya tadi. Bisa nggak kita jabarin dulu nih karakter yang mau kita buat seperti apa? Sehingga kita tahu otentisitasnya dia harus kayak gimana muncul dalam gerakan. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu buat saya ini sharing aja apa yang saya kerjakan. Buat saya 12 prinsip ini bukan satu hal yang harus diikutin, dipakai. Ya, buat saya dua hal aja. Believable dan otentik. Ini yang saya kejar dalam membuat karya. Nah, kenapa 12 prinsip itu nggak perlu dipakai? Ini satu teori lagi ya. Ini yang saya pakai. Ya, bahwa spektrumnya dalam animasi itu luas. Ya, di sini saya bicara tentang spektrum rupa dan spektrum gerak di animasi ini. Yang horizontal ini adalah bicara tentang visual animasi. Yang vertikal ini gerakan di animasi. Ya. Jadi ini adalah kuadran. Kalau teorinya gitu beratnya gitulah ya. Kuadran. Bukan titik, tapi kuadran. Jadi kualitas animasi secara visual itu luas. Dari mulai yang naturalistik tadi sudah bilang ya. Di Paprim teori bahasa rupa ada yang NPM naturalistik. Kemudian di kubu yang lain ada RWD. RWD itu bisa jadi nanti lebih jauh lagi dia sifatnya abstrak. Jadi dua kutub nih. Ada naturalistik dan abstrak gitu ya. Kalau kita bicara visual, kemudian bicara gerak ya. Ini juga ada dua kutub, ada robotik dan ekspresif. Saya coba gambarkan ini adaptasi dari teorinya orang ya. Tapi saya coba adaptasi, saya gambarkan seperti ini. Ya, ada gerak-gerak yang robotik, ada gerak ekspresif. Ya, kemudian di tengah-tengah ada gerakan-gerakan yang naturalistik. Oke. Supaya jelas saya kasih contoh. Oke. CGI. Tahu CGI lah ya, teman-teman tahu pasti. CGI, computer graphic imagery, yang CGI ini kalau istilah CGI berarti kita pakai istilah untuk di visual effect. Animasi yang dipakai untuk membantu film live action, film beneran. Ya, animasinya di situ dia bakal disejajarkan atau direndengkan dengan hasil rekaman kamera, di mana gerakannya sangat natural. Visualnya juga sangat naturalistik. Oke. CGI itu kalau dalam skema ini, dia posisinya adalah di sini. Ya. Visual naturalistik, kemudian gerakannya sangat natural. Oke, ini salah satu pendekatan animasi. Oke, bikin yang gerakan natural gimana sih? Ya setengah mati kalau kita bikin manual. Ya, sekarang ada teknologi namanya motion capture. Jadi gerakan aktor, gerakan hewan juga bisa. Gitu ya. Apapun tadi gerakan yang ingin dibuat, tidak dibuat secara manual, tapi direkam lewat teknologi motion capture ya.
Jadi gerakannya benar-benar mirip, benar-benar realistik, benar-benar natural dengan dekat dengan aslinya gitu ya. Oke, itu salah satu di sini posisinya. Ya, kemudian kalau kita nonton filmnya Pixar, posisinya di mana sih? Oke, secara gerak ya, secara visual mungkin dia tetap bicara natural gitu ya. Tapi secara gerak dia tidak natural. Di sini itu dia punya 12 prinsip. 12 prinsip itu nggak bicara gerakan natural. Di situ sudah ada eksagerasi. Ya. Kemudian eksagerasi itu di dunia kita nggak ada. Ya, tubuh kita kalau mau mukul nggak mungkin bisa melar. Ya, stretch and squash. Untuk bikin berlebih-lebihan yang kadang-kadang harus melar dulu gitu ya. Kemudian memimpi dan segala macam. Oke, itu di Disney. Ya. Nggak natural sama sekali. Oke, Disney itu setidaknya dia antara natural ke ekspresif. Ya. Di sini dia membuat ekspresi, prinsip geraknya dia sendiri ekspresif. Dan orang juga ternyata suka. Ya. Artinya caranya Pixar ini laku banget. Ya, artinya membuat gerakan itu nggak harus natural. Boleh lebih ekspresif. Contohnya 12 prinsipnya di sini. Oke, film dua dimensinya di sini di mana? Di sini posisinya buat saya. Ya. Secara visual dia tidak terlalu naturalistik. Ya. Ada stilasi, ya. Ada penyederhanaan. Ya, di sini ya, tapi tetap mengikuti atau meniru referensi yang real ya di sini gitu. Kalau dia mau bikin film selalu ada risetnya nih, kalau di sini sama kayak Ghibli juga sama ada riset orang-orang Jepang sama kayak orang-orang animator di sini bikin animasi itu pakai riset ya, di foto dulu, di video direkam dan segala macam baru ditiru. Oke, walaupun nanti di situ ada penyederhanaan, artinya secara visual dia ada di titik antara natural dengan abstrak ya, tapi masih jauh ke sisi natural, tapi secara gerak tetap ekspresif. Ya. Contoh lain, animatronik ya. Kalau dulu film itu pakai animatronik, animatronik ini robot ya. Jadi bikin makhluk ya, imajinasi untuk di film, ya, misal Jurassic Park, dia pakai robot dinosaurus. Oke, secara visual benar-benar natural, tapi secara gerakan karena robot ada keterbatasan, kita robotik. Posisinya kurang lebih di sini. Contoh lain lagi, buat saya anime itu lebih ekspresif dari Disney, ya. Kadang-kadang gerakannya sangat terbatas, jadi nanti ada istilahnya kalau di animasinya Jepang itu ada namanya limited animation, animasi yang terbatas, ya. Kadang-kadang dalam satu adegan nggak gerak sama sekali, hanya rambutnya doang yang ketiup angin, gerak-gerak melambai. Oke, artinya dia jauh lebih ekspresif dari Disney, karena yang mau disampaikan ada yang mau disampaikan bukan lagi kesan nyatanya, kesan realnya, ya, tapi ekspresi dari pembuatnya, ekspresi dari cerita, dari pesan yang ada di situ, ya. Jadi jauh lebih ekspresif nih di sini. Oke, geser lagi ke kanan, motion graphic, ya, motion graphic itu dia bisa pakai 12 prinsip, kemudian lebih abstrak, oke. Ya. Ah, ini contoh aja, jadi saya ingin memperlihatkan bahwa dalam dunia animasi, ya, secara visual dan secara gerak. Ini peluangnya sangat banyak ya, alternatifnya atau kemungkinannya sangat banyak ya. Jadi sekali lagi tidak ada satu prinsip ya tunggal yang harus dipakai gitu ya. Silakan. Oke, dari motion style ini ya, kalau mau kaku ya silakan bermain dengan komputer. Artinya kalau kita main dengan gerakan komputer bisa kaku, artinya ada di layar sini robotik gitu ya. Kalau kemudian paham 12 prinsip ya bisa lebih ekspresif ya. Atau mau lebih absurd lagi, berarti naik lagi ke gerakan-gerakan yang sangat ekspresif. Tanpa harus punya referensi dari dunia nyata. Ya, dia harus menggunakan riset. Gerakan kuda kayak gimana, gerakan orang kayak gimana, gak harus. Ya. Silakan, ekspresif aja, se-absurd apapun. Contohnya tadi, karanya Rindiger yang awal tadi yang pakai siluet. Buat saya gerakannya sama sekali gak real, tidak naturalistik. Ya. Rindiger, dia menggambarkan apa yang ada di kepalanya dia. Artinya sangat ekspresif situ. Ya. Oke. Ini ya tadi saya kasih lihat ini contoh saya tadi dengan konsep yang seperti tadi ya saya jelaskan tadi ya karya saya itu muncul dari situ ya. Ini bisa kita lihat sekali lagi. Ya. Ya, artinya di sini saya membuat bentuk ya, baik bentuk objek di situ, baik komposisinya adalah komposisi yang saya bayangkan di kepala ya, benar-benar. Oke, saya komposisikan berdasarkan imajinasi saja. Kemudian
secara gerak, ini adalah gerakan yang buat saya ekspresif ya. Saya tidak coba, walaupun ada sedikit referensi dari gerakan-gerakan real, gerakan natural, tapi lebih saya buat ekspresif ya. Ada eksagerasi di situ. Ya. Walaupun saya tidak mengikuti kaidahnya di sini gitu ya. 24 frame per second enggak, di sini saya buat hanya 12 bahkan kurang. Ya. Oke. Itu contoh aja dari penerapan eksplorasi saya terhadap rupa tadi ya, dengan berbagai macam peluang. Peluang eksplorasi seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi tadi yang saya jelaskan lewat skema tadi peluangnya, cara bermainnya atau peluang bermainnya kemana. Oke. Saya kasih lihat contoh lain. Tadi kalau tadi eksplorasi terhadap karya yang non naratif, saya mau kasih lihat karya saya lagi ya. Sama intinya saya juga bermain dengan eksplorasi rupa, eksplorasi gerak dan suara. Cuma ini karyanya lebih naratif ya. Kita mungkin bisa lihat dulu. Oke, itu satu karya dari saya. Karya ini waktu itu diputar di satu festival nasional ya. Diputar satu festival nasional di Jakarta dan di Bandung. Ya, di situ tadi kita lihat ya bagaimana saya coba eksplorasi rupa, gerak dan suara. Atau di situ, kalau mau saya jelaskan sebenarnya di situ tadi secara rupa, secara gerak, suara semuanya saling ya saya mengkomposisikan gambar-gambar yang berbeda, mengkomposisikan suara-suara yang beda. Gerakan-gerakan yang berbeda, kemudian disitu ada teks juga ya, sebagai visual. Semuanya adalah
elemen-elemen yang sebenarnya unsur-unsur semuanya nggak ada hubungan ya. Nah, kemudian dalam satu sequence itu disusun berurutan, disusun bertumpuk di situ, sehingga kalau kita bicara naratif ya, orang bisa harapan saya sebenarnya buat yang lihat dia bisa meramu sendiri ya, kira-kira dengan melihat gambar yang ini A, gambar B, gambar C, ada suara A, suara B di situ, ada teks yang bisa dia baca, kemudian dia bisa meramu sendiri ya, kira-kira ada arti apa, ada makna apa di situ. Jadi di sini saya melakukan eksplorasi lagi ya, kalau tadi eksplorasi pada aspek suara, rupa, gerak, kemudian yang berikutnya saya mencoba eksperimen dengan naratif ya. Naratif ini buat saya dia adalah presentasi dari serangkaian kejadian yang harus disusun berurut sehingga di situ dapat membentuk makna ya. Nah, maknanya ini sebenarnya nanti ya kalau buat saya narasi itu tidak harus makna tunggal, dia pembuat dia punya pesan disampaikan A, ya harus sampai A, enggak. Yang saya coba main-main di sini adalah narasi terbuka, artinya dengan bermain komposisi rupa, komposisi suara, komposisi gerak, kemudian orang bisa meramu sendiri tuh, comot-comot dan segala macam, dia lihat, dia bisa meramu maksud yang dia tangkap sendiri. Nah, kurang lebih karya yang tadi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi tetap bermain dengan segitiga ini ya. Jadi kalau saya buat saya animasi itu bermain dengan segitiga ini, rupa, gerak, dan suara. Kemudian dari rupa, gerak, suara ini akan memunculkan yang tengah. Apakah mau bicara konsep non-naratif atau naratif? Dan naratif tadi, ya, naratif ini buat saya bukan harus berupa cerita utuh ya. Artinya pengertian naratif di sini bukan berarti membuat animasi itu bikin cerita yang utuh. Ya, dengan plot yang jelas, ada awal, introduksi, kemudian ada konflik, ada ending. Buat saya tidak seperti itu, tapi yang namanya eksplorasi pada sisi naratif, ya, artinya kita menyajikan beberapa kejadian berurutan. Ya. Kemudian di situ ada teori namanya montase ya. Kejadian-kejadian berurutan ini dengan disajikan berurutan, orang melihatnya dalam satu rangkaian gitu ya, orang akan coba menghubungkan sendiri maksudnya apa, akan coba menebak-nebak sendiri maksudnya apa. Ya, inilah cara kerja film sebenarnya, editing. Ya, editing film tuh kayak gitu. Shoot satu nggak tahu shoot di mana, shoot kedua shootnya beda lagi, shoot ketiga tempatnya beda lagi, waktunya beda lagi, disajikan bergandengan, ya, berurutan, berdampingan, orang yang nyusun maknanya. Ya, walaupun kalau di film-film seperti itu, makna atau cerita itu dibikin lebih tertutup gitu ya. Nah, kayak di sini saya bicara eksplorasi naratif, artinya dalam membuat karya animasi, karena juga tidak terpatok harus bikin cerita. Ya, harus bikin cerita yang jelas. Ya, buat saya sih bebas. Ya, bikin sesuatu yang absurd, silakan. Jadi dalam animasi, ya kalau film animasi di industri selalu patokannya adalah bikin cerita yang bagus. Kemudian cerita itu harus menarik. Ada alurnya, ada klimaks dan segala macam. Oke, buat di satu sisi enggak salah buat saya. Buat kalau kita nonton film yang seperti itu, dan saya juga suka film-film yang semacam itu. Ya. Tapi dalam berkarya sebenarnya kita boleh punya pendekatan yang lain lagi. Naratif ini adalah intinya adalah menyajikan urutan-urutan kejadian. Ya, urutan kejadian itu mau diramu seperti apa, apakah ada awal, ada tengah, ada akhir. Mau mulai dari tengah dulu, mau mulai dari akhir dulu ya, alur mundur dan segala macam, peluangnya sebenarnya bebas ya, artinya terbuka. Bahkan tadi saya buat dalam karya saya adalah kejadian-kejadian ini adalah kejadian yang random sebenarnya, kejadian-kejadian yang saya buat acak gitu, tapi kemudian diedit secara berurutan aja. Ya. Saya tidak punya intensi bercerita macam-macam di situ. Saya hanya ingin memperlihatkan kejadian-kejadian, kemudian disusun di situ. Ya, silakan nanti yang nonton yang kemudian memahami kejadian apa yang ada di situ ya, memahami cerita apa yang ada di situ. Artinya saya coba membuka narasinya. Nah, yang seperti itu juga memungkinkan dalam berkarya animasi. Dan juga dalam animasi sekali lagi kalau kita bikin baik naratif maupun non naratif tadi, ya tidak selalu penekanan itu pada cerita. Ya, kadang-kadang kita juga bisa melakukan penekanan kalau misalnya kalian memang lebih tertarik mengeksplorasi rupa, ya. Visual yang sangat bagus, sangat detail, gitu. Boleh penekanan pada perupaannya. Kalau kalian tertarik untuk mengeksplorasi gerak, ya, kadang-kadang nanti ada beberapa animasi eksperimental yang dia abstrak mengeksplorasi lebih pada gerakannya, gitu ya. Seperti tarian,
Jadi estetikanya adalah estetika gerakan di situ. Ya silakan juga. Artinya di situ memang lebih banyak eksplorasi gerakan. Ya. Kemudian apakah dengan suara? Artinya suara di situ bagaimana kami eksplorasi hubungan antara suara dengan visual dengan gerak tanpa ada cerita di situ. Ya juga memungkinkan. Ya. Jadi walaupun ada hanya ada tiga aspek di sini, kemungkinan permainan, ya saya istilahnya kalau berkaitan bermain ya, bermain dengan tiga aspek ini ya bebas ya. Jadi namanya bermain ya tidak ada batasan ya. Silakan sekreatif mungkin, jangan dibatasi dengan oke saya harus bikin cerita yang bagus, saya bikin ini yang keren segala macam. Oke, buat saya intensi berkarya itu mulai dari ya ide-idenya apa ya. Baru nanti buat saya jangan terlalu takut dengan oke karya saya ada orang yang nggak suka atau berapa banyak yang bakal suka. Buat awal mungkin jangan ke situ dulu ya. Yang paling penting untuk langkah awal adalah berkaryanya dulu ya. Asal karyanya jadi dulu, kemudian proses apresiasi itu adalah proses yang sifatnya buat saya sih dua arah ya. Jadi itu sifatnya interaktif ya. Jadi bisa dibangun lewat interaksi ya di situ. Kita nanti berkarya itu bukan sekali jadi ya. Jadi berkarya itu kayak karya pertama mungkin gagal, tapi buat saya nggak mungkin karya itu ya buat saya sendiri sih nggak ada yang gagal. Mungkin saya kurang puas, iya, cuman kalau disebut gagal tidak, karena dari setiap karya pasti ada satu hal yang bisa kita pelajari ya. Baik itu responnya positif ataupun negatif ya. Apalagi di zaman sosmed kayak gini, kita upload satu karya kita bisa dapat responnya secara cepat di situ ya. Orang bisa komen segala macam ya. Buat saya tidak usah takut dengan kritik, tidak usah takut dengan komentar negatif di situ ya. Jadi semuanya itu adalah satu respon dari atau itu adalah apresiasi dari buat karya kita. Ya, dari situ kita bisa bikin satu refleksi sebenarnya. Dan kedepannya kita bisa buat lebih jauh lagi. Apakah mau tadi kita dapat satu kritik, satu masukan, apakah kita mau mengikuti itu atau justru membuktikan bahwa yang dikritik itu adalah salah. Silakan juga. Ya, artinya dalam berkarya berangkat dari apa yang ingin disampaikan dulu ya, idenya apa, kemudian kalian punya intensi pesan seperti apa ya, sebelum bicara apakah orang lain akan suka atau tidak, orang lain akan mengerti atau tidak ya. Untuk langkah awal jangan dulu berpikir itu, silakan buat dulu ya. Kemudian nanti kita bisa berkembang dari interaksi dengan apresiator, buat saya sih seperti itu ya. Nanti kalau belajar dari filmmaker atau animator ternama juga, semuanya nggak ada yang sekali jadi ya, selalu punya karya-karya yang kurang sukses gitu. Oke, sekarang nextnya tadi kita bicara tiga aspek ya, suara, rupa, dan gerak. Tentunya semuanya nggak akan bisa dibuat kalau kita nggak paham teknik ya. Dalam animasi itu teknik ya juga penting, teknik animasi yang sekarang bukan ya 3D CG ya, 3D pakai Maya, pakai blender ini segala macam sekarang bisa gitu ya. Kemudian teknik yang kedua adalah sel tradisional gitu ya. Ada teknik namanya tradisional digital, jadi menggambar frame by frame tapi dengan komputer tanpa kertas, paperless gitu ya. Ada Toon Boom dan segala macam softwarenya, silakan. Lain-lain ada teknik namanya paper cutout, digital cutout, stop motion, pixelation, rotoscoping, paint on glass atau under camera dan segala macam. Teknik animasi ini banyak ya. Jadi kalau kita membayangkan animasi itu harus belajar Blender, ya nggak mesti juga. Animasi harus belajar Maya, ya nggak juga. Animasi harus belajar Toon Boom, nggak juga. Ya. Animasi hanya bermodalkan kamera handphone sangat memungkinkan. Ya. Kalian bikin pixelasi. Ya. Kalian ya sekarang banyak nih kalau yang main-main di IG, main-main di TikTok, main-main pixelation ya, yang kayak dia loncat-loncat terbang dan segala macam, sebenarnya pixelation. Oke, jadi sangat memungkinkan buat mengeksplorasi tanpa software-software yang advance gitu ya. Tergantung teknis apa yang mau kita pakai ya. Dan buat saya ya, beberapa teknis tidak menyenangkan buat dipakai ya. Walaupun saya suka lihat karya-karya animasi yang 3D ya, suka juga lihat karya-karya dengan cel yang tradisional juga suka. Tapi buat berkarya nanti tergantung preferensi ya. Buat beberapa ini beberapa teknik yang sering saya pakai ada tiga ya. Pertama adalah tradisional digital, artinya saya menggambar secara manual dengan komputer, dengan tablet. Kemudian digital cutout ya, dengan teknik seperti wayang tadi. Kemudian yang ketiga adalah rotoscoping ya.
kenapa saya tidak berkarya dengan 3D, walaupun saya belajar juga 3D ya, eksplorasi 3D, modeling juga saya suka membuat model dengan 3D. Kemudian untuk berkarya, saya sampai saat ini ya, saya masih kurang prefer atau kurang menyukai berkarya dengan animasi 3D ya. Karena kalau kita bicara animasi 3D, sebenarnya nanti di sini secara workflow ya, nanti saya juga kenapa saya juga buat yang mau masuk ke dalam animasi, mungkin ya sebab bebas ya, tapi kalau buat saya tidak memulai dari 3D dulu ya. Karena untuk 3D, 3D itu sudah sangat 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 kuat mediasi komputernya, artinya sangat kuat bobot teknisnya, bobot teknologinya ya. Dan kalau kita mau belajar tentang animasi, kita harus mengeksplor tadi tiga hal, gerak, suara, dan rupa atau visual tadi ya. Kita harus bisa menggunakan satu teknik yang kurang lebih fleksibel buat saya ya. Yang namanya 3D itu workflow-nya cukup panjang ya, untuk kita bisa melihat hasil jadinya ya. Harus ada modeling-nya dulu, itu satu langkah. Kemudian dari modeling ada tahapan rigging, dari rigging kemudian baru dianimasikan, nanti ada juga texturing, harus diatur teksturnya, kemudian baru bisa kita animasi, bisa kita lihat animasinya secara kasar. Kalau mau melihat visual jadinya harus dirender dulu dan sebagainya. Oke, cukup panjang workflow-nya ya, walaupun bukan berarti jelek ya. Sekali lagi, ini adalah preferensi pribadi. Buat saya membutuhkan satu teknik ya, karena kita tadi ini adalah penekanan saya dalam berkarya adalah eksplorasi ya, eksperimentasi ya. Apa yang saya eksperimen tadi, gerak, visual, suara ya, kemudian naratif gitu ya, atau narasinya. Untuk eksperimen, yang namanya eksperimen ini adalah satu proses yang harus berulang-ulang. Nggak mungkin yang namanya eksperimen cuma sekali jalan ya. Artinya saat melakukan eksperimen, saya butuh satu medium yang dia harus memiliki timbal balik yang cepat ya. Dengan 3D, timbal baliknya lama, harus tadi saya bilang workflow-nya panjang untuk sampai hasil akhir ya. Jadi saya tidak bisa mendapatkan feedback yang cepat ya. Hasil yang saya kerjakan tidak bisa saya lihat dengan segera ya, beda dengan saya menggambar manual. Oke, begitu saya preview, line test, oke, saya sudah bisa gerak lihat hasilnya ya. Paper cut out juga sama dan segala macam ya. Satu ya, ini adalah saran saya buat pemula, buat yang baru memulai, kalau memang tertarik mengeksplorasi gerak, mengeksplorasi visual, mengeksplorasi suara, gunakan teknik yang memang bisa secara cepat ya memperlihatkan hasilnya, ada timbal balik yang cepat di situ. Yang kemudian buat kalian sendiri tidak berjarak ya, tidak ada penghalang. Untuk 3D terus terang butuh kemampuan teknis yang cukup ya, misalnya artinya di situ ada jarak buat kalian melakukan itu. Satu, bikin model sebelum kalian bisa menggerakkan ya, harus bisa bikin model misalnya ya, kecuali kalian kolaborasi ada yang bikin modelnya. Kemudian setelah bikin model harus ngerti rigging gitu ya dan lain sebagainya. Oke, coba cari teknis yang mungkin lebih simpel, lebih intuitif buat kalian. Buat teman-teman di sini ada beberapa teknis yang mungkin lebih intuitif ya, menggunakan tangan yang secara langsung, misal teknik tray digital atau digital cutout ya. Ini juga lebih intuitif, walaupun nanti ada digital cutout yang menggunakan rigging seperti 3D, tapi tanpa rigging pun sebenarnya bisa ya menggerakkan animasi cutout. Apa artinya tidak berjarak? Artinya kalian bisa lebih punya kontrol di situ ya, lebih intuitif mengontrol apapun yang ada di situ. Kemudian berikutnya adalah lebih ekspresif ya buat berkarya gitu ya. Oke, jadi ini adalah sedikit sharing pengalaman aja ya, preferensi saya saat memilih teknis ya. Oke. Kemudian ini terakhir saya mau jelasin tentang proses berkarya saya. Ya. Sebenarnya sebagai desainer, sebagai seniman, proses berkarya sih bebas-bebas saja ya. Silakan berkarya dengan cara apapun, dengan metode apapun. Ya, yang penting kalian menikmati prosesnya dan karyanya jadi itu intinya itu. Cuman biasanya buat saya atau juga sebagai sebuah rekomendasi ya, mungkin sebagai seorang desainer, sebagai seorang seniman, berkarya itu selama ini ya, kalau berkarya namanya ada istilahnya metode berkarya itu black box, tidak jelas mulanya dari mana, proses seperti apa. Nah, setiap orang punya metode black box masing-masing, punya metode yang tidak jelas masing-masing ya. Tapi kemudian setiap orang atau setiap desainer yang baik menurut saya harus bisa merefleksi prosesnya ya. Kemudian dari situ bisa bisa meramu
formula, memformulakan proses yang dilakukan seperti apa. Ya. Buat apa sih? Satu ya, buat evaluasi sendiri ya. Proses saya seperti ini nih, ternyata outputnya nggak maksimal. Berarti ada yang salah dari proses saya. Ya. Kalau kita tidak bisa memformulasikan proses, oke, kita tidak bisa mengevaluasi hasilnya ya. Kalau hasilnya tadi, oh hasilnya ternyata nggak bagus nih. Apa yang salah dari proses saya berkarya? Ya, kalau kita tidak bisa membayangkan prosesnya, kita tidak bisa mengembangkan kekaryaan itu sendiri. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini proses berkarya saya pertama adalah dari ide. Dalam ide itu bisa saya buka riset kecil-kecilan, kemudian membuat satu konsep, baik itu konsep cerita atau narasinya, kemudian konsep estetikanya. Kalau estetika di sini dalam animasi, ya tadi tiga hal ya, suara, rupa, dan gerak tadi, sekali lagi. Kemudian dari situ masuk ke desain. Ya. Desain ini adalah eksplorasi gerak, suara, dan eksplorasi teknis. Jadi dalam desain saya masukkan di situ adalah ada eksplorasi teknis. Ya. Jadi bukan buat saya berkarya dengan animasi itu tidak bisa hanya sekedar membuat sketsa kemudian berpikir tanpa mencoba menggerakkan gitu ya. Karena gerak itu penting selalu. Jadi selalu buat sketsa, buat desain, gerakan. Buat sketsa, buat desain, gerakan. Jadi dari situ kalian bisa terbayang limitasi yang ada di situ ya. Oke, nanti saya lanjutkan. Yang berikutnya ada pengembangan cerita. Kalau memang ada ceritanya, kemudian semua ini masuk ke dalam produksi. Ya. Oke, saya fokus ke bagian desain ya. Ya, karena bagian desain ini buat saya ini adalah bagian yang namanya eksperimentasi itu ada di sini. Ya, di sini ada eksplorasi rupa, gerak, dan suara. Kemudian ada eksplorasi teknik. Ya, buat saya ini dua hal yang saling berhubungan. Oke, artinya saat kita mengeksplorasi rupa, kita punya satu desain, punya keinginan membuat visual tertentu. Ya, kemudian membuat gerak tertentu. Ya, kemudian itu harus segera dicoba buat saya. Ya, apakah teknisnya bisa nggak mengakomodir ide visual dan ide gerak yang kita inginkan, ya. Oke, secara teori ada yang namanya aesthetic affordance dalam setiap teknik animasi, ya. Ini ada teori aja deh, sedikit teori. Jadi teknik itu punya keterbatasan, ya, affordance, ya. Setiap teknik dia punya limitasi, tapi dari limitasi itu setiap teknik punya karakter yang khas, ya. Mau cut out, mau tradisional, mau CG. Masing-masing punya keterbatasan, punya limitasi. Oke. Nah, limitasi ini nanti ada satu teori namanya aesthetic, ada konsep yang namanya aesthetic affordance. Dia menyatakan bahwa setiap teknik ini punya pencapaian estetik tertentu, ya. Dia bisa mencapai kualitas estetik yang beda-beda, kualitas estetik tertentu. Oke. Nah, sebenarnya dengan eksplorasi teknik itu kita tahu tadi, ya, kita tahu batasannya. Teknik ini dia bisa mencapai kualitas yang seperti apa? Ya. Oke, satu teknik seperti ini kita gabung dengan teknik yang lain sehingga kita dapat satu kualitas yang beda lagi. Misalnya, silakan, ini yang namanya eksperimentasi. Jadi yang namanya eksperimentasi ini adalah harus coba, harus trial and error. Nggak bisa kita berjalan lurus gitu ya. Artinya harus coba terus-terusan coba antara dua. Oke, ternyata nggak mungkin. Silakan ubah lagi eksplorasi rupa dan geraknya. Coba lagi, nggak mungkin lagi ya. Coba lagi berulang dan segala yang seterusnya. Artinya di sini perlu ada eksperimentasi. Ya, nah tadi konsepnya buat teknik itu dia punya limitasi. Teknik itu ada capaian kualitas tertentu yang bisa dia sediakan ya. Ada capaian tertentu yang bisa dia capai. Seperti itu. Oke. Contoh ya, ini ada karya saya lain lagi saya mau cerita tentang aesthetic affordance tadi ya. Ini adalah karya dengan menggunakan teknik digital cutout ya. Ini karya saya tahun 2013 kalau nggak salah.
Oke, saya bisa lihat ini tekniknya namanya digital cutout. Ya, keterbatasannya kalau kita pakai digital cutout artinya kita hanya punya sumbu dua ya, XY atas bawah kiri kanan gitu ya. Nah, kemudian itu satu keterbatasan, kita nggak bisa main dengan berputar, kita nggak bisa main dengan perspektif dan sebagainya. Animasinya hanya bisa bergerak kiri kanan atau atas bawah. Tapi kemudian di situ ada capaian yang bisa dimaksimalkan dari teknik digital cutout adalah tekstur ya. Makanya di sini saya menggunakan foto supaya teksturnya bisa bisa sangat detail. Oke, itu salah satu contoh aja tentang tentang bagaimana memahami capaian dari sebuah sebuah teknis animasi gitu ya. Buat saya ini penting, ini prosesnya harus dilakukan secara berulang. Contoh lain ini tetap digital cutout ya, karyanya Looping. Cepat aja. Oke, di sini walaupun ini digital cutout ada keterbatasan perspektif atau kedalaman, kemudian di sini saya coba eksplorasi lebih lanjut ya buat dengan efek dengan ukuran ya, permainan besar kecil ukuran bisa membuat kesan adanya kedalaman di situ. Walaupun tetap ini menggunakan teknik yang sama atau digital cutout tadi. Jadi ini dari satu teknik ya, setelah kita mengeksplorasi jauh ya, kita bisa menemukan trik. Sekali lagi saya bilang tadi, intinya dalam berkarya animasi harus tricky gitu ya. Oke, digital cutout dia hanya bisa bermain dua dimensi flat, tapi kemudian dengan bermain skala ya, body animasi itu bisa diperbesar, bisa diperkecil, kita bisa membuat kesan adanya kedalaman di situ. Oke, ini karya saya tahun 2015 ya. Ini waktu itu sempat di putar di satu festival internasional di Fukuoka ya. Bang. Oke, ini saya juga menggunakan foto ya. Karena satu dengan teknik digital cutout kita bisa menghadirkan satu tekstur, satu detail yang sangat kuat ya, sangat sangat kaya gitu ya. Walaupun dengan cara yang sangat lebih sangat ringan, berbeda dengan 3D CG. Ya, bagaimana tekstur itu dia disimulasikan, ya di mapping dan segala macam cukup berat. Tapi dengan teknik ini dengan menggunakan foto ya, hanya dengan menggunakan foto satu foto dua dimensi ya, foto biasa yang kemudian dimontase, dikolasekan, kita bisa menghadirkan detail yang cukup kuat gitu ya. Oke, terakhir mungkin saya juga mau cerita tentang ini. Ya. Jadi ini proses berkarya saya tadi sudah bilang dari ide, konsep, desain itu ada eksplorasi estetiknya, ada eksplorasi teknik ya. Kemudian yang tidak kalah penting dalam proses berkarya adalah refleksi. Oke. Buat saya dalam eksperimen, kalau kita berkarya dengan model eksperimental ya, yang namanya eksperimen itu tidak mungkin bisa lakukan apa adanya evaluasi atau refleksi. Ya, apa yang sudah kita lakukan harus selalu direfleksi. Sehingga namanya proses berkarya ini ya, kita bisa lihat kalau ini berputar ya, refleksi seperti ini berupa satu siklus ya. Jadi proses berkarya itu intinya tidak yang kalau yang saya lakukan ya, tadi ada ide konsep, tapi secara keseluruhan sebenarnya kita bisa berangkat dari manapun. Ya, tidak harus dari konsep, bisa mulai salah dari ketertarikan terhadap teknis dari sini, kemudian melangkah ke bawah, kemudian baru menemukan ide dan konsep yang tepat, silakan juga. Bermulai dari iseng-iseng membuat satu sketsa visual, kemudian dari situ dikembangkan, direfleksikan, mendapatkan satu cerita, satu ide yang kemudian berkembang, silakan juga. Jadi namanya proses kreatif ini buat saya dia harus agile, dia harus lincah. Lincah itu dalam artian dia bisa mulai dari manapun. Misalnya saya buat ide, kemudian mentok di satu konsep, saya bisa main lagi sketsa visual dulu. Mungkin buat orang-orang di kafe, buat orang seni rupa, ya, lebih senang dengan pekerjaan menggambar motorik. Silakan mulai dari desain dulu. Kemudian yang paling penting dari situ ya melakukan satu refleksi. Gambar saya bisa bicara apa sih?
gambar saya ini bisa 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 berbunyi apa nih buat orang. Ya. Mungkin dari situ bisa bisa dikembangkan ide-idenya lebih lanjut, konsep dan segala macam. Ya. Jadi proses kreatif saya ada proses kreatif yang harus lincah ya. Jadi jangan yang berharap proses itu adalah proses yang linear berurutan. Silakan proses kreatif itu masuk yang mulai dari mana mana saja dan dia harus bersifat iteratif. Ya. Jangan percaya sekali jalan. Mungkin kita harus membuat konsep itu berulang-ulang. Makanya di situ ada yang namanya eksperimentasi, ya, mencoba. Proses mencoba ini buat saya penting dalam berkarya. Ya. Jadi karena itu saya menggunakan teknik yang harus cepat menghasilkan timbal balik karena saya ingin mencoba-mencoba kemudian dari percobaan itu bisa ada refleksi untuk mengembangkan ide dan konsepnya lebih lanjut ya. Baru setelah saya merasa fix itu masuk ke dalam produksi. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa dalam produksi lah produksi pun kita bisa melakukan refleksi dengan berbagai input yang kita dapatkan sehingga selanjutnya kita bisa menentukan karyanya harus seperti apa ya. Dengan adanya refleksi ini ya karyanya pasti bisa berkembang lebih lanjut ya. Tidak stuck di satu ide, tidak stuck di satu teknis. Oke, mungkin untuk sharingnya saya sudah sampai sekian, ada satu karya lagi mungkin kalau ingin dilihat ya. Ya, ini satu karya juga, ini sempat diputar di satu festival nasional di Malang ya 2 tahun lalu. Sama ini berangkat, saya nggak berangkat dari cerita ya. Kalau tadi saya bilang proses saya dari idenya seperti apa, oke, saya tidak berangkat dari cerita. Ya. Saya berangkat dari justru berangkat dari visual. Ya. Saya tertarik dengan bayangan. Saya tertarik dengan konsepnya wayang kulit. Ya, bahwa pertunjukan itu disajikan dalam bentuk siluet atau bayangan. Ya. Dari situ, kemudian saya eksplorasi tentang bayangan, saya sketsa tentang bayangan, kemudian baru berkembang konsep dan cerita dan seluruhnya. Oke, jadi perkara itu bisa mulai dari manapun. Silakan ya. Jangan percaya atau jangan tertahan di satu titik, silakan lincah ya. Tidak harus berkarya dengan membuat desain dengan satu konsep yang utuh ya. Silakan dengan konsep yang sudah didapatkan bisa langsung membuat desain, langsung mencoba, kemudian dari situ bisa langsung refleksi ya. Semakin cepat melakukan percobaan, masukkan eksperimentasi, buat saya itu lebih menguntungkan daripada tunggu idenya matang, tunggu konsepnya matang gitu. Dia mengelamun tanpa melakukan percobaan. Buat saya mungkin untuk berkarya animasi kurang menguntungkan kalau misalnya proses seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share. Sekian, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya serahkan lagi ke Mas Dani. Silakan mungkin waktunya sudah cukup lama kali ya saya ngomong. Mungkin saatnya buat diskusi kali ya. Ya, sebentar. Oke, sangat menarik sekali Mas Bandung. Terima kasih atas sharingnya ya. Jadi memang kenapa kami itu mengundang Mas Bandung dan nanti special guest itu ya. Karena kami menilai bahwa melihat bahwa itu tadi yang disebutkan Mas Bandung bahwa animasi itu ada jenis yang lain gitu ya. Mungkin kalau yang kita tahu yang di TV-TV atau yang menjadi idola teman-teman di sini mungkin itu mungkin sifatnya komersial gitu ya. Nah, yang disajikan Mas Bandung tadi itu lebih eksperimental gitu ya. Tentu saja tidak lepas dari sekali lagi spiritnya adalah tetap mengedepankan kita mengkomunikasikan apa kepada audiens gitu ya. Nah, saya jadi ingat karya saya Mas Bandung kalau boleh saya sajikan di sini gitu. Ini juga dipamerkan bersama ya dulu ya Mas Bandung ya. Oh, yang mana nih? Boleh, boleh. Di New Zealand ya Mas Bandung. Oh, iya. Nih. Saya setel sedikit aja lah. Ini karya ini sempat muter ya, jadi di beberapa tempat, Singapura, New Zealand kalau nggak salah. Oh gitu, ya saya lupa.
Ya, tapi artinya tadi Mas Bandung juga menyebutkan bahwa kita itu kalau dulu ya, kalau dulu kita masih kos-kosan gitu, memang sangat minim sekali dengan teknologi, dengan tools ya. Buru-buru punya Wacom, buru-buru punya software yang mumpuni gitu ya. Punya Adobe Flash aja sudah alhamdulillah waktu itu, atau Photoshop gitu ya. Jadi karya saya tadi itu ya ya frame by frame Photoshop terus kami gerakkan pakai Flash waktu itu. Ya artinya teman-teman meskipun tidak mempunyai fasilitas yang memadai, jangan takut untuk berkreasi. Nah, spesial gue sekali ini itu karena kami ini dulu background-nya hampir sama ya. Beliau ini juga latar belakangnya juga eksperimental sebenarnya. Dan sampai sekarang akhirnya beliau menemukan karakter aslinya. Nah, langsung saja mungkin kita panggil Om Fluksup. Silakan Om Fluksup menunjukkan. Oke, hey, halo. Halo Mas Ucup, apa kabar? Halo, Mas Ucup? Halo. Ada ya suaranya ya? Ada. Ada? Mantap. Mukanya nggak ada, mukanya. Ya, sebentar. Ini lagi ngulik dulu, bentar. Sebentar. Ini special effect. Ya, lagi ini yang... suara saya juga, ya. Oke. Okay. Sebentar, saya ngulik lagi. Ya. Halo. Halo semuanya, teman-teman. Apa kabar? Lagi di baik. Keluar. Ya, itu beberapa kali. Ini saya baru dapat apa? Ini videonya nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Coba dibuka. Iya, ini dia. Seru amat. Ini yang nonton ramai betul. Ini ramai amat ini yang nonton. Iya. Udah berapa orang? Udah 1.000 di sini ditulis. 4.000. 4.000. Sebentar, ini kok suara lu gak nyampe di gue ya? Ah, masa? Ini. Tes, coba Mas Bandung. Cek, ada? Ada kok. Ada. Ada. Sebentar, ini teknis banget ya teman-teman. Tunggu ya, gimana kabarnya kalian bertiga, bersemuanya ini? Baik. Ada baik. Mas Radi juga, Mas Bandung. Mas ada Radi? Cuk, iya. Jangan dipanggil lah, ngumpul, nanti tambah lama. Reunian ya. Jangan reunian. Kasian yang lihat nanti. Nanti yang nonton, kasian. Ini banyak ya teman-teman yang nonton ya, ada berapa ribu orang. Ini semua para peserta di mahasiswa ITS semua, Cok? Enggak, ngapain. Random? Random ini. Tapi kalau pendaftaran gitu gimana? Bisa masuk live on YouTube juga ya katanya. Iya. Udahlah, silakan Mas Ucup, mau ngomong apa? Ya, saya sih ditanya aja sih. Enaknya sih, saya sih enak ditanya. Gitu ya, atau langsung tanya-jawab aja ya. Silakan ada yang, kalau ada yang mau bertanya ke Mas Bandung tentang apa yang sudah di-share tadi, atau langsung ke Mas Lukcup. Ya, Mas Bandung dulu lah. Mas Bandung kan yang dari tadi kayaknya memberikan informasi yang sangat banyak banget tuh. Animasi, kayaknya gue juga pengen nanya-nanya sih sama Bandung, tapi nanti deh stop teman-teman dulu aja yang dari tadi udah mantengin, gue juga mantengin cuman di mute aja visualnya. Oke, ini udah ada yang nanya nih dari Wikan. Mas Bandung, animasi harus 25 frame per second, minimal berapa frame? Ya, pendapat Mas Bandung tentang animasi Nusa Rara bisa bersaing seperti Upin Ipin kah? Sok, mangga jawab. Mas Fluksup aja yang jawab atau saya? Mas Bandung. Gimana? Kayaknya Mas Bandung ini. Gimana? Oke, Om Wikan yang nanya 25 frame per second. Wah. Oh, ini ada. Kayak zaman kuliah aja nih nanyanya frame per second. Siapa dari Wikan ya? Wikan. Sebenarnya kalau buat saya sekarang ya, kalau dulu waktu kuliah memang diajarinnya 24, 25 dan segala macam. Oke, buat saya sekarang nggak harus ya. Mau 12 juga boleh, mau 8 juga boleh, bahkan 2 frame juga boleh.
ya, artinya nggak ada batasan, yang penting dia gerak. Ya. Dan gerakan itu kan nggak harus halus ya, yang penting tadi saya bilang ya, ya asal dia gerak, orang bisa lihat itu gerakan apa, orang percaya itu gerakan apa, yang nggak masalah mau di bawah 25 ya 12 8 atau kurang dari itu. Jadi silakan, nggak ada keterbatasan frame per second. Cuma nanti begitu memang masuk ke teknis ya, ke editing, memang nanti ada patokan format ya yang harus diikutin. Cuman untuk ngegambarnya sendiri nanti bisa diakalin gitu ya. Gambarnya cuma 8 frame, tapi nanti formatnya memang karena pakai video dia ya 25 frame ya enggak masalah, nanti ada caranya. Tapi ngegambarnya enggak harus 25. Oke, kemudian ada pendapatnya tentang Nusa Rara. Pendapatnya ya karena saya kenal juga yang bikin ya bagus sih gitu ya. Apakah bisa bersaing seperti Upin Ipin? Kalau saya lihat sekarang di Indonesia cukup populer ya. Apalagi memang temanya yang buatnya masuk ya ke pasaran Indonesia gitu. Kalau secara kualitas animasinya bahkan buat saya mungkin lebih bagus dari Upin Ipin ya kalau secara visual. Mungkin nanti hanya mungkin atau ke depannya apakah nanti bisa idenya lebih berkembang lebih jauh. Kita lihat aja. Ya, tapi kalau misalnya bersaing ya pede-pede aja sih, mungkin bisa. Setuju saya ngelihat kalau secara teknis Nusa lebih bagus dari Upin Ipin. Oke, yang lain silahkan. Atau ada yang langsung nanya software tuh. Ya, software. Mungkin Mas Ucup bisa memberikan Ucup pencerahan software dulu ke masih apa? Zaman-zamannya tanya software. Pos gitu ya. Apa? Ini Pak, software rekomendasi membuat animasi untuk pemula apa? Nah, dulu Mas Ucup waktu pemula gimana tuh? Bisa diceritakan dulu di kos-kosan itu. Ya. Sebenarnya kalau buat animasi kita kayaknya software tuh udah kalau zaman sekarang udah banyak banget ya, teman-teman. Kita bisa download gratis juga di Google Play atau di App Store gitu. Dan kalau mau belajar pun udah banyak tutorial-tutorialnya ya. Nah, kalau buat rekomendasi untuk pemula, tergantung nih. Bentar, ini mengganggu sekali ya. Kalau buat zaman sekarang kan karena emang udah variannya udah banyak nih. Saya biasa pakai kalau yang berbayar ada namanya Animation Studio buat iPad ataupun pakai bentar ini saya pakai. Tergantung software juga sih kalian pakai apa. Maksudnya tergantung device-nya, gadget-nya kalian pakai apa. Pakai Procreate for Animation juga bisa gitu kalau buat pakai Apple. Tapi kalau buat yang gratis emang kayaknya banyak sih bejibun di Google Play dan App Store ya kayaknya ya. Animation kadang-kadang ada pembagian juga, ada stop motion animation, ada yang drawing animation, ada yang 3D animation. Ya tergantung preferensi aja sih. Ya. Ya enggak. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya sendiri sih stop motion. Yes, ya, kalau lihat karya-karyanya Fluxup awalnya stop motion ya. Ya. Yeah. Oke, okay. ada yang lain? Oh, ini ada Mas Dito Aimir. Tadi disampaikan kalau arah animasi untuk industri akan lebih seperti Pixar Studio atau Makoto Shinkai. Kalau begitu masa depan animasi eksperimental di industri ada di mana ya? Di mana ini? Coba tanya, dicari di mana nih? Sok, siapa ya? Mas Bandung? Siapa nih? Oke, mungkin... Boleh, silakan. Oke, satu, nambahin soal software ya. Tadi kalau buat saya, software sekarang udah banyak banget. Cuman buat pemula mungkin saya nggak nyaranin software berbayar ya. Jangan, ya juga jangan-jangan ya usahakan.
menghindari software bajakan, karena untuk animasi udah banyak yang gratisan. Ya. Yeah. Untuk Windows ada namanya OpenTunes, silakan dicoba. Itu bisa bisa gambar, bisa bisa bikin pakai rigging juga gitu ya. Kalau mau 3D ya Blender. Oke, terus Mas Dito nanya, kalau animasi industri itu arahnya Pixar atau Makoto Shinkai? Oke, yang Pixar atau Makoto atau ya model-model Makoto Shinkai atau Pixar ini sebenarnya kan tren sekarang. Ya, kita nggak tahu tren kedepannya mau bakal seperti apa. Tapi kurang lebih kalau kita lihat eksplorasinya Pixar ya kurang lebih bakal berlanjut ya, makin realistik dan segala macam. Oke, kalau mau tahu animasi eksperimental ada di mana ya sebenarnya buat saya sih. Ya sekarang zamannya kalau dibilang industri itu udah mulai macam-macam ya, ada industri yang dia bergerak di industri mainstream ya, industri kelas besar gitu, dan sekarang ada juga kayak Fluxup ini kan juga dia main-main kayak cukup sukses juga ya, jadi selebritis di YouTube. Bisa enggak? Artinya peluangnya dengan adanya platform yang kayak sekarang gitu ya, pakai YouTube, pakai Instagram segala macam, itu juga bisa jadi satu industri sendiri ya. Di konten-konten yang lebih personal, lebih eksperimental, buat saya peluangnya mungkin ada di situ. Di samping, mungkin bisa juga main ke arah festival. Ya. Jadi kalau festival itu sekarang di Indonesia, kalau dulu Backcraft, sekarang saya lupa namanya apa, dia punya Akatara. Akatara itu dia financing buat film, salah satunya dia juga terima untuk animasi-animasi eksperimental. Ya, jadi ya peluangnya juga cukup adalah kalau kita main-main eksperimental. Tapi tergantung ya, buat saya sih tergantung kreatornya juga ya. Dia bisa cari peluang kemana. Itu paling yang bisa ditambahin sama Mas Plukcup. Ya. Kalau gue ngelihat kalau industri di Indonesia animasi kayaknya kan memang sangat referensinya tuh sangat barat banget ya, kita ngelihatnya kita ya apa yang ngetrendy mungkin lebih ke arah Hollywood gitu-gitu, mereka ngelihatnya ke sana gitu, jadi emang apa yang lagi hype atau yang lagi trend di sana kita bakal ikut ngeramein gitu. Kayak trennya sekarang animasi Pixar yang smooth banget, yang halus banget gerakannya, dan emang itu jadi patokan, jadi ideal untuk para industri-industri besar ini. Namun ada beberapa, benar kata-kata Mas Bandung, kalau soal industri itu kita tinggal milih aja gitu, tinggal mau masuk ke industri besar atau industri produk gagal seperti saya gitu, karena kalau untuk saya sebenarnya wilayah eksperimentasi itu sangat sangat luas banget ya. Kita sekarang juga udah dihadapkan dengan realita Black Mirror gitu. Black Mirror itu ya kita sekarang udah pegang gadget gitu. Itu berdasarkan apa yang kita inginkan gitu, ngerekomendasiin tontonan pun udah disajikan gitu di layar kita gitu, dan itu pun kayak ngebuka eksperimen eksperimental lagi gitu untuk para ya apa ya seniman untuk lebih kritis gitu memilih apa produk-produk tontonannya sendiri gitu, kayak misalkan animasi gitu. Animasi sekarang kan kayak yang tadi Bandung bilang harus 25 frame per second, itu juga kan emang idealnya. Dan sekarang kalau buat saya animasi 12 frame per second pun itu jadi senjata juga gitu. Senjata untuk ngelawan stigma-stigma yang ada gitu, idealnya gitu. Ini sih kayak 2 frame per second pun tadi animasi loopingnya Bandung pun menurut saya itu sebuah animasi panjang yang bisa dari tonton sampai tanpa harus ngikutin ini gitu, si durasi yang ada gitu, karena non naratif gitu ya. Jadi mungkin itu tambahannya ya. Ini banyak banget ini pertanyaannya loh. Iya nih, langsung jadi banyak nih pertanyaannya nih. Iya. Yang mana dulu, Pak mau nanya
kan di Indonesia kan udah banyak nih animator. Nah, itu gimana pendapatnya tentang cara agar karya-karyanya itu bisa bersaing di dunia internasional agar bisa mengurangi impor animasi dari luar negeri untuk penayangan televisi lokal? Wah, berat ini. Sob Atu, siapa yang mau jawab nih? Nanyanya berat nih. Sebenarnya kalau mau nanya ini teman-teman di yang industri yang bisa jawab ya. Mungkin ya sebenarnya gini, kalau buat gambar aja di Indonesia udah ada asosiasi animasi yang namanya Ainaki. Ainaki ini sekarang udah coba buat nego gitu ya, buat bargaining bahwa televisi lokal itu dia harus punya konten lokal juga. Walaupun belum banyak ya, belum berhasil. Karena kalau bicara industri televisi, budgetnya masih terbatas ya untuk develop animasi itu, karena gede banget untuk animasi dengan standar industri ya, itu budgetnya gede banget. Caranya gimana supaya mau bersaing? Satu, ya kita harus tahu kualitas yang diminta ya untuk pasar industri yang mainstream ya. Yang kedua, ya pasti harus sudah mulai bikin karya ya. Tanpa ada karya mungkin nggak bisa. Contohnya yang mungkin kalau tadi bicara Nusa Mararai, contohnya itu aja lah ya. Mainnya nggak main di sebenarnya awalnya kan nggak main di TV, mainnya di YouTube. Dari YouTube dia bisa lihat ya respon orang kayak gimana. Dari situ dia bisa refleksi, kemudian dia bisa tahu oke, seleranya orang Indonesia kayak gimana. Kalau saya mau push ke industri kayak gimana, bisa kelihatan dari situ. Jadi peluangnya kalau sekarang kita bisa main dengan media-media ya tadi media sosial apa gadget dan segala macam, kita coba di situ dulu ya. Jadi namanya eksperimen, kita bisa coba di situ dulu, baru dari situ skalanya bisa, kalau misalnya menarik ya. Dari industri juga bakal lihat. Kurang lebih kayak gitu mungkin ya. Tapi kalau mau ngomongin TV supaya mengurangi impor, ya itu mau gimana orang TV-nya, itu agak susah. Ya. Dari kreator ya paling bikin kreasi aja ya. Intinya sih itu. Ya betul, setuju Mas Bandung. Kalau ngomongin masalah industri animasi di TV ya, kita balik lagi ke TV-nya lagi ya. Sebab TV itu kan dia sebagai raja sebenarnya. Kalau kita mau masukin animasi kita ke TV itu kita pasti akan melalui step dan bargain yang sangat panjang itu. Apalagi kalau kita sudah tahu harga yang dihargai untuk sebuah animasi atau berapa episode itu juga sebenarnya sangat menyedihkan. Makanya kita jarang menemukan film-film lokal ya, pasti yang ada Adit Sorpo Jarwo itu ya, itu mungkin ada bargain yang lain gitu. Tapi tidak semarak di luar negeri gitu. Itu kira-kira. Mas Tuk-tuk, mau nambahin? Enggak sih, cukup. Karena ini ada pertanyaan yang lumayan lebih berat nih kayaknya. Ya, sok yang mana? Mau milih? Yang mana? Yang Sampurasun? Atau ya. Sampurasun, Pak. Kang, Mang, mau tanya, terkadang suka ada penggabungan animasi dengan aset video. Kira-kira ada ketentuan khusus nggak dengan menggabungkan aset dari video-video lama, misal video Proklamator atau Perang Dunia, mana tahu ada batasan khusus sama nggak boleh sembarangan mentah-mentah diambil. Mana tahu harus ada proses revisan atau cuma jadi referensi aja. Ini mungkin ngambil footage dari video lain gitu ya. Ini Fluxup yang bisa jawab. Ya. Ini apanya? Jadi maksudnya emang penggabungan animasi dengan aset-aset video lain atau gimana? Mana? Mungkin video yang lain itu untuk menjelaskan footage yang lain itu mungkin ya. Boleh ngambil copot gitu. Kalau sebenarnya kalau untuk menjelaskan kan kita ada batasnya ya. Kayak misalkan kita masih nggak kena claim copyright kalau cuma ngambil per sekian detik, kayak 3 detik pertama itu nggak akan kena copyright. Itu bisa diakali dengan potongan-potongan. Makanya kan kayak kalau kita ngelihat ada di feeds apa tuh? Apa berita-berita yang potongan-potongan yang di Amerika tuh ada tuh feed apa sih? Ya itu deh. Ya itu kan juga suka banyak potongan-potongan dan itu legal gitu. Ya itu nggak apa-apa. Dan nggak akan kena klaim copyright apapun. Kecuali kalau memang ngambil satu durasi, kayak 5 menit, 1 menit pun udah kena gitu. Namun kalau misalkan, apa tadi pertanyaannya? Digabungan animasi dengan aset video.
kira-kira ada ketentuan khusus nggak dengan penggabungan aset? Ini teknis sih kayaknya ya, Nung. Iya nggak, Nung? Boleh diambil mentah-mentah atau nggak? Tanyaannya gitu kali ya, misalnya copyright kayaknya. Masalah copyright ya? Boleh sembarangan ambil atau harus redesign? Ya, kalau ngeredesign pun nggak masalah, karena kita pun kenal sama yang, kalau saya ngelihatnya kayak, saya beberapa kali kalau ngasih materi untuk presentasi gitu, saya selalu Kirby Ferguson. Itu dia bikin satu seri namanya Everything is a Remix gitu. Everything is a Remix itu ada 4 video tentang gimana kultur-kultur perfilman, industri film itu semuanya hasil dari comot kultur satu dengan kultur yang lain gitu. Jadi emang bahkan se-original Star Wars pun dia ngambil comot dari film-film sebelumnya gitu. Dari filmnya Django, dari filmnya Stanley Kubrick, mereka pun ngambil-ngambil film-film dari para seniornya juga gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan gimana boleh sembarangan atau enggak, itu tergantung kepentingannya. Terus kalau mau diredesain pun ya tergantung bakal representatif atau enggak gitu. Representatif dalam artian ketika kamu mau ngambil sebuah tema ngomongin soal soal virus. Kemarin gue baru lihat ada beberapa satu video yang ngomongin soal penyebaran COVID-19 gitu. COVID-19 yang tersebar yang maksudnya yang ada orang-orangnya di dalam PSBB itu ada di bandara, dan ada satu video campaign yang mereka ngambilin beberapa footage dari Google, dari FreePix, dan yang dibahas itu malah bukan pesannya gitu, malah yang dibahas itu kenapa lu ngambilin FreePix gitu kan, kenapa enggak lu bikin sendiri. Dan gua di sini ngomong soal keefisiensiannya gitu, dan secara representatif apa sih ketika lu harus bikin dikejar campaign deadline gitu. Itu ada apa ya? Ada yang namanya etika-etika dan yang harus dijaga, yaitu soal ketika kita memang harus membuat satu video dan ada deadline, itu kayaknya nggak akan efisien ketika kita harus datang ke lokasi dan ngebuat desain sendiri. Jadi yang kalau misalkan ada di FreePix atau di Google, ya itu bisa kita pakai gitu. Karena kan itu kan di publik ya, kita bisa pakai itu. Mungkin bisa dipakai yang tadi yang gue bilang itu. Cuma beberapa second doang kalau video. Cuma kalau gambar kayaknya juga, kalau tersedia di Google, bisa kita download. FreePix juga kan bisa dibeli juga kan. Sebenarnya. Ya, terus apalagi tuh pertanyaannya? Ya, ini ada dua yang mirip ya. Yang satu ini tentang bagaimana boleh, cara boleh bagaimana nambahin cara, dulu. Nambahin yang prusuk tadi. Jadi ya, nanti mungkin buat teman-teman yang senang berkarya dengan comot-comot seperti ini ya. Silahkan, sebenarnya enggak ada larangan buat sekarang sih, tapi perlu diingat lagi nanti harus dibedakan ya antara nyomot-nyomot footage dengan plagiat gitu ya. Nah, ya, betul. Nah, kalau model berkaryanya Flowchip memang dia nyomot-nyomot gitu, ambil dari sini, ambil dari sana dan segala macam, tapi dia ini beda dengan plagiasi ya. Artinya kalau plagiasi kalian mengambil satu karya kemudian secara utuh konteks disajikan dengan konteks yang sama, enggak ada perubahan di situ. Dia tetap cerita A, ini kalian pakai untuk bercerita A, dan kemudian diklaim sebagai karya kalian, itu plagiasi. Tapi kemudian kalau kalian mengambil satu karya, kalian ambil, kemudian kalian taruh konteks yang beda. Jadi kemudian diparodikan, atau di otak-atik, dan segala macam, mungkin itu bagian dari proses karyaan kalian, jadi satu karya yang baru lagi. Kalau seperti itu mungkin sah-sah aja. Cuman memang masalahnya nanti, kalau sudah bicara masalah legal, nah ini agak ribet, gitu ya. Kalau dari segi kreator sih sah-sah aja mau berkarya seperti itu. Cuma kalau dari sisi legal, ini yang harus dilihat ya. Biasanya nanti kalau di internet sekarang ya, kalau kalian googling mau image mau video dan segala macam, ada lisensi di situ.
ya. Bisa dilihat lisensinya apa. Nanti ada lisensi yang free to share gitu ya, ada lisensi yang dia boleh dipakai dengan modifikasi, ada yang nanti lisensi boleh dimodif kalau non komersial, ada gitu ya. Nah dilihat lisensinya apa, jangan sampai misalnya oke kita pakai untuk non komersial memang boleh, tapi begitu ini jadi komersial bisa jadi masalah karena lisensinya nggak boleh untuk komersial ya. Jadi biasanya memang jadi masalah kalau hubungannya udah sama duit ya gitu. Betul. Kalau ini masih sekedar karya personal untuk eksperimen segala macam, misalnya orang yang punya karya juga bisa nggak terlalu lihat, tapi begitu ini udah kelihatan jadi duit, nah itu yang harus berhati-hati gitu ya. Makanya kalau udah jadi masalah nanti akan dipublish ini, lisensi ini jadi masalah gitu ya. Termasuk kalau teman-teman di industri kalau udah kerjasama sama misalnya sama Netflix nih, kerjasama sama Disney Channel, lisensi itu sampai ke lisensi software yang harus hati-hati ya. Karena makanya kalau kita berkarya sekarang dengan kondisi sekarang, mending cari yang open source aja gitu. Kecuali memang nggak akan hubungan dengan publisher-publisher besar itu ya gitu ya. Mungkin itu sih tambahannya. Ya, no. Nah, ini ada dua pertanyaan yang sebenarnya agak berdampingan gitu ya. Yang pertama menanyakan tentang bagaimana cara menghitung proses biaya produksi animasi. Nah, kemudian hubungannya kenapa sih animasi Indonesia yang sering tampil di layar lebar, terutama berbasis 3D, mengapa segi grafisnya kurang? Apakah kurang budget? Kumaha ta? Apa? Siapa yang mau jawab? Ya, jadi yang pertama nanyain masalah cara menghitung animasi. Biaya animasi dihitung dari mana? Apakah dari frame per second atau karakter? Nah, gini, kalau saya sih mau sharing pengalaman ya. Jadi kalau ini konteksnya bukan lagi hitungan per frame per second atau per durasi. Saya pernah dapat satu project di mana mereka mau ada campaign terpental, maksudnya dengan format terpental. Jadi aku tuh bikin salah satu konten video terpental. Bisa kalian lihat di YouTube. Ya, jadi emang ada stop motion yang emang dibikin cuma per beberapa menit gitu. Nah, namun ada satu brand yang tertarik untuk bikin itu jadi web series. Nah, jadi kalau ya jadi web series gitu. Jadi ya mereka pesan per by project gitu, bukan lagi per durasi, cuman karena mereka udah paham gitu, maksudnya paham gimana mereka bisa nge-appreciate appearance dan spirit saya gitu, spirit saya sebagai brand juga gitu. Itu mereka bisa nge-appreciate itu dan emang dibayarnya pun emang sangat sangat tidak mungkin kalau buat dibandingin sama stop motion lain kecil banget ya. Cuman kalau buat ukuran maksudnya studio animasi stop motion di luar negeri dia pasti kecil banget. Cuman kalau buat untuk di Indonesia lumayan lah itu dan emang worth it juga. Aku juga buat portofolio juga kan karena emang butuh duit juga gitu. Jadi kalau buat gue hitungan ini beda-beda studio sih. Studio hitungan gue sama Bandung pun bisa jadi beda gitu, ya kan? Karena kita nggak ada regulasi ya Nung ya. Kita belum ada format rate card mungkin ya, yang fix gitu tiap seniman gitu. Gue Nung. Oke, okay, ya. Kalau ngomongin budget pasti beda-beda ya. Kalau ngomongin budget beda-beda setiap orang, setiap studio. Tapi biasanya gini, sebelum ngomongin per frame, per detik, apa segala, biasanya kalau kita bikin animasi, yang kita lihat nanti ini kita lihat kerumitan. Ya, kalau udah punya pengalaman pasti bisa nebak nih. Saya mau bikin animasi 1 menit pakai stop motion. Rumitnya pasti beda dengan bikin animasi dengan misalnya harus gambar tangan, gitu ya. Nah, biasanya nanti ada kerumitan teknis juga yang harus dihitung. Ya, ada animasi kayak misalnya yang saya buat kayak cut out ya.
cut out itu relatif lebih gampang dan mungkin bisa kita anggarin lebih murah misalnya. Tapi begitu kita harus gambar manual, harus bikin model pakai slow motion dan segala macam, pasti kan ada biaya yang lebih di situ. Ya, jadi pertama lihat lagi kerumitan produksi yang bakal dihandle seperti apa, itu pasti harus dihitung. Yang kedua, biasanya nanti kalau di studio-studio industri lokal ya di Indonesia, mereka pisahin tuh antara harga ide, harga proses kreasi dengan harga produksi. Ya. Karena banyak kan di Indonesia kan juga dia main ngambil sup ya. Dapat kontrak dari produksi animasi luar. Biasanya dihitung adalah biaya produksi. Nah, kalau yang biaya produksinya biasanya dihitung per menit atau per detik. Ya. Nah, per detiknya berapa ya tergantung tadi, tergantung kerumitan teknisnya, tergantung juga studionya. Ya. Buat gambaran ada beberapa yang ngasih harga misalnya per detik itu 2 juta. Ada. Ya, untuk animasi frame by frame. Kayak bisa dihitung untuk 1 menit berapa silakan gitu ya. Jadi tergantung kerumitan, tergantung juga spek kerjaannya apa. Biasanya kalau udah ada masuk ke sampai ke bikin desain karakter dan segala macam ya pastinya lebih mahal. Karena harga idenya bisa lebih dijual di situ ya. Gitu mungkin kalau untuk budgeting. Ya, setuju sekali Mas Bandung. Mungkin bisa juga dilihat ini ya, kalau masalah harga itu jenis animasinya seperti apa, misalnya requestnya seperti apa. Seperti yang kemarin kita lihat yang lagi viral itu ya, yang Kongguan tadi disebutkan Mas Bandung, itu dibuat oleh Solar Studio kalau nggak salah, itu ada beberapa alumni dari kami. Itu kan permintaannya sangat apa detail sekali ya, detail dan anime sekali yang tadi yang dicontohkan kemarin. Itu keren sekali menurut saya. Nah, itu bisa jadi nanti akhirnya kalau ada klien lagi yang mau minta bikinin, ya mungkin si Solar Studio bisa bergen harga yang lebih mahal juga bisa. Itu per frame ya, Cok? Iya, per frame. Emang per frame benar-benar nggak ada 3D animasi, maksudnya 3D software gitu nggak ada? Ada ya kali ya, ada beberapa ada frame gitu untuk modelingnya gitu. Oke sih, keren dan sekali. Itu Kongguan gue baru lihat kemarin. Iya baru lihat di Kongguan iklan itu. Ya, happening banget sekarang. Oke, ada pertanyaan lagi ya, waktunya lumayan mepet nih. Nah, ini di masa ada Romi, di masa pandemi ini banyak iklan komersil bergenre animasi. Apakah dapat membuktikan bahwa industri animasi itu tidak akan mati sampai kapanpun? Kalau saya sih setuju. Coba silakan. Ini yang tadi belum jawab nih. Yang Zaidan. Zaidan. Oh gitu. Sok mau dibahas. Yang Zaidan ini kenapa masih kalah grafisnya? Oke, ini kalau misalnya tadi ini sebenarnya ya ngomongnya kayak tadi yang saya bilang di awal, kita ngenilai animasi segi grafisnya masih kalah atau kualitasnya kurang tergantung standar yang dipakai buat ngelihatnya. Kalau standar yang dipakainya Pixar ya kalah jauh, gitu ya. Kalah satu, kalau kita pakai standar Pixar ya kalah teknologi, ya. Pixar itu teknologi dia punya mesin render sendiri, dia punya program sendiri, ya. Gitu ya. Dia punya kayak buat optimasi rendering, dia punya render fund dan segala macam gitu. Artinya budgetnya memang besar banget tuh. Artinya untuk kualitas industri kita mungkin untuk ngejar segitu ya tergantung dananya ya. Karena untuk render fund juga kan mahal di sini. Ya, artinya kalau misalnya kita bisa punya dana yang lebih, bisa cari render fund yang bagus, mungkin kualitas yang segitu juga bisa dikejar mungkin ya. Tapi nggak tahu juga kalau saya rasa mungkin juga selain masalah budget, masalah SDM juga nggak rata ya. Mungkin di Bulldog Studio ada SDM yang benar-benar keren gitu. Kayak di Batam itu mungkin Batam Bali dia punya SDM yang canggih, tapi untuk studio-studio lokal mungkin kayak di Bandung, di Malang mungkin beberapa yang mereka juga masih belajar gitu ya. Jadi masih perlu waktu juga buat sampai kualitasnya. Kalau misalnya tadi ngejar kualitas Pixar, tapi buat saya sih ya nggak usah ngejar Pixar lah. Gitu ya. Iya. Kalau kita ngelihat target itu biasanya kalau nggak kesampaian ekspektasi gitu sekarang suka bikin kecewa ya. Jadi emang kita mah
bikin karya sesuai dengan karakter kita aja dulu gitu. Maksudnya kita nggak akan ngelihat referensi hanya sebagai mungkin sebagai patokan aja, cuman kita ketika berkarya mah ya kekejarnya sampai mana sih gitu. Jadi jangan pengen banget kayak Pixar gitu, nggak usah. Ya nggak sih, Nung? Iya. Jadi mungkin kalau buat referensi aja nih, buat referensi sharing. Kalau misal pengen tahu gitu ya, bisa lihat cari referensi, kalau untuk 3D, cari referensi animasi-animasi Perancis. Ya. Atau animasinya Cina juga sekarang bagus-bagus. Ya, walaupun ya, kalau di, ini pendekatannya beda sama Pixar. Dia nggak ngejar ke Pixar. Gitu ya. Ya, pendekatannya lebih ke storytelling ya. Iya, oh, iya. Ya, setuju sih. Apalagi kalau misalnya si TV-TV swasta itu menargetkan kejar tayang ya, kayak sinetron yang kita tonton di itu di TV-TV swasta, misalnya seminggu harus tayang berapa kali ya, itu kan kita nggak mungkin juga mengejar kualitas gitu. TV swasta gitu, TV swasta, iya. Ya, enggak, maksud gue kalau misalkan emang tergantung target sih. Targetnya mau kita bikin film feature film animasi panjang, atau di TV, kayaknya TV sih ya emang bakal kayak gitu terus gitu. Semua bentukan audiovisual pasti bakal kayak gitu. Bayar pembayarannya secara rata semua, rata. Nah kalau buat tergantung si tujuannya nih, kita mau buat festival, bikin animasi untuk feature film ataupun animasi pendek, taruhnya di mana gitu. Kalau ditaruh di festival, pasti kan kita kan bakal ada persyaratan-persyaratan lain kan. Kecuali kalau mau taruh di Vimeo atau di YouTube gitu, ya itu mah bisa kapanpun gitu. Ya. Soal distribusinya. Lanjut. Pikir sudah terjawab lah. Ayo, teman-teman bagi yang ingin bertanya langsung, silahkan ya. Jarang-jarang ini ketemu Fluxup langsung di sini. Silakan, ini ada yang mau nanya, ini Fiona. Ini ada nih yang mau, ada yang tanya nih, kakak yang pakai topeng itu siapa? Belum tahu dia. Nanti di akhir acara si Fluktuk mau buka topeng. Gak usah. Aurat ini jorok, nanti kalian batal semua. Kalau saya buka batal kalian puasanya. Mukanya jorok. Jorok muka saya. Ini udah ini kumisnya udah gerah dia. Tadi ini bagus nih, di masa pandemi banyak ikon komersial bergenre animasi. Apakah membuktikan industri animasi tidak akan mati sampai kapanpun? Nah, itu. Ya, apa udah? Ya. Belum. Ya dari Romi. Ya dari Romi. Sok. Ya sebenarnya kalau buat studio animasi, kayaknya emang dari dulu ya nggak mati-mati karena emang studio base banget kan. Studio animasi itu emang harus di studio gitu. Kalau buat drawing ya, kalau misalkan untuk 3D pun semua studio base itu pekerjaannya. Karena emang di masa pandemi kita nggak melulu. Ya mungkin ini lagi happening aja gitu di masa pandemi. Kenapa langsung dibawa di drag ke masa pandemi ya? Karena emang dari dulu emang selalu di studio gitu. Nggak akan mati. Ya. Benung? Ya. Ya kan? Ya. Kemarin kalau nanya industri animasi tidak akan mati sampai kapanpun, ya gini ya, kalau cerita industri di Indonesia itu ada dua industri ya, jadi animasi. Oke. Satu industri yang dia industrinya kreasi ya, bikin dari awal sampai akhir. Ada kreasi yang dia ada studio-studio yang dia nge-handle produksi, dia ngambil proyek dari luar. Ya, jadi selama di luar ada industrinya, di yang Indonesia nggak akan mati. Gitu. Karena di Indonesia ini dia nge-sub banyakan. Ya, cuman sekarang yang lagi dikembangin adalah studio-studio yang lagi bikin konten-konten lokal. Nah ini yang lagi coba di-push di Indonesia nih. Gitu. Ya. Ya kemarin sih ini, saya sempat mengikuti beberapa teman-teman IT kreator gitu ya. Ya, mereka juga di masa pandemi ini juga merasakan hal yang sama gitu ya. Banyak proyek yang postpone, banyak proyek yang di cancel gitu ya. Nah,
gimana sih caranya agar mereka itu bisa bertahan di era pandemik ini. Nah, beberapa itu menyebutkan dan sharing ya harus kolaborasi gitu ya. Misalnya nodong perusahaan apa, misalnya Aqua, kayak Kongguan itu. Kongguan kalau dulu masih iklannya konvensional, sekarang mulai apa dianimasikan. Nah, seperti itu. Nah, itu saya rasa animasi akan tetap tidak lekang oleh waktu ya, kalau bisa dimasukkan ke segala lini hal segala bidang. Ya. Dan banyak pengembangan lagi gitu. Kayak kita mana tahu dulu ketika kita bisa bikin animasi 2D yang lewat apa gambar tangan bisa muncul ada 3D animasi kan? Betul. Kedepannya kita nggak tahu mau ada apa lagi animasi, teknologi animasi kayak gimana lagi gitu. Itu juga sekarang kalau kita lihat di Instagram ya, kita kalau ngulik filter Instagram, itu kita sekarang tercengang bahwa teknologi AR yang dulunya mungkin kita mahal dan tidak terbayangkan itu bisa kita genggam gitu loh. Kita lakukan sendiri. Itu juga kita bisa bikin sendiri animasi, kita masukkan ke muka kita. Nah, apapun bisa kita bikin, kita create untuk personal branding juga bisa gitu. Itu. Menarik. Sok, ada pertanyaan lagi teman-teman? Tuh, tentang lagu tuh ada tuh. Mana? Ada lagu gitu. Background musik. Lisensi. Ucup nih. Oke, ntar gue jelasin ya. Dengan background musik yang sudah ada lisensi orang lain, bagaimana secara legal jika konten itu dapat fee dari... ngerti gue? Kalau membuat animasi, upload YouTube dengan background musik, intinya gini, kalau sekarang udah ada klaim label ya, label dari jangan kan di YouTube, di Instagram juga kena klaim gitu. Kalau kita pakai musik orang lain yang udah ada labelnya gitu, pasti nggak akan ke up itu si materi si uploadannya, ya si materi si audionya ya untuk musiknya nggak akan ke up. Jadi emang harus dipaksa untuk berkreasi sendiri gitu kayaknya ya mungkin ya si beberapa platform itu dari mulai YouTube dan Instagram itu karena emang udah kencang banget soal musik ya di wilayah musik sih karena yang lebih sensitif orang-orang yang kenapa pada berebut claiming ini. Emang kalau buat footage video kayaknya masih banyak ya Nung ya, banyak yang masih miss ya kalau kata gue. Tapi masih di wilayah audio terus soalnya yang gue perhatiin. Dan kalau misalkan lisensi mah emang harus izin dulu dong sama yang punya lagunya. Kecuali kamu bikin sendiri gitu. Kalau bikin sendiri mah ya udah, enggak usah bikin lisensi kemana-mana. Ya, betul Mas Ucup. Saya juga pernah punya pengalaman yang buruk juga ketika waktu itu saya bikin animasi pembelajaran ya. Saya beri sound. Itu sound-nya audio free. Ya. Tapi ketika kami unggah ke YouTube beberapa menit itu ya, itu ada peringatannya bahwa ini punyanya siapa. Loh, keren sekali algoritmanya YouTube bisa memberikan peringatan dan ada namanya pengarangnya itu apakah sudah izin seperti itu. Akhirnya diturunkan sama YouTube. Diturunkan sama YouTube? Iya. Enggak maksudnya disuruh ganti gitu. Oh, iya. Kalau mau save sih ya gitu harus bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri. Karena gitu. Ya gimana lagi ya? Sok atau ada lagi teman-teman yang mau menanyakan atau ada pendapat Mas Arif dari Tokyo? Tokyo? Ini, Mas ya, Radhi Arwinda itu ada. Mas Radhi Arwinda. Mas Radhi Arwinda. Halo, Mas Radhi.
Mas Adi pura-pura nggak dengar dia, malu. Iya, abis ini gue juga bakal, gue mau ngomongin sedikit tentang fenomena apa, unggah dan unduh ya. Ini ya, silakan. Silakan Mas Ucup. Karena apa ya, karena kan kita emang udah terbiasa banget ya, kita ngupload, kita mendownload gitu. Salah satunya juga yang harus kita perhatikan itu adalah kalau untuk pembuatan animasi, ini konteksnya masih animasi ya, maksudnya pembuatan animasi ya. Jadi ada yang namanya kompresor gitu, kayak itu juga penting tuh. Kompresor di mana kalau misalkan kita kebutuhannya untuk di animasi 3D ataupun 2D gitu, itu juga harus diperhatikan teman-teman yang biasa berkutat di animasi itu. Kompresor itu penting karena ada beberapa platform yang tidak support beberapa ini juga gitu apa kompresor, karena beberapa kali saya juga berkendala dengan sama ini gitu, ngupload animasi yang kompresornya nggak ada di internet gitu, di platform internet gitu. Jadi emang itu juga harus diperhatikan. Dan ya FPS-nya juga ya, ya nggak sih Nung? Itu juga harus diperhatiin juga ya Nung, si frame per second-nya, karena emang kadang kalau kita ngalamin streaming animasi nge-lag juga lumayan ya. Banyak itu kayak internet Indonesia kan nggak cepet-cepet amat kalau streaming animasi gitu-gitu. Itu sih mau nambahin itu doang, nambahin si kompresor teknis, kalau soal teknis ini. Ya, siap. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah secara industri animasi-animasi eksperimental cross-platform masih dapat berkembang seperti cross-platform antara webcomic dengan animasi seperti webcomic horror Korea beberapa tahun yang sempat viral? Sob, siapa ini? Oke. Mungkin ya saya nggak tahu maksudnya apa ya ini, cuman kalau saya bayangin kan kemarin ada apa kayak model si Juki gitu yang dari webcomic kemudian dibuat jadi animasinya, itu ya cukup menjanjikan ya, karena kalau kita lihat IP lokal sekarang mulai banyak ya teman-teman yang webcomic. Misalnya contoh kalau itu Juki yang dia cukup gede gitu ya eksposurnya, cuman kalau kita lihat misalnya kayak komiknya Tai Lalat itu juga sempat dibikin animasinya, kebetulan bikin animasi alumni ITB juga waktu itu mahasiswa saya, itu juga lumayan tuh. Jadi dari dia buat strategi buat bekerja sama atau kolaborasi dengan kreator-kreator yang IP-nya atau karakter sudah dikenal ya, jadi itu juga jadi salah satu peluang sih kayak gitu. Buat saya sih mungkin lebih sifatnya mungkin ya kalau model, karena ini sifatnya mungkin independen ya, jadi bukan lisensi. Kalau untuk industri besar mungkin kita perlu lisensi, kalau enggak ini sifatnya lebih kolaborasi. Jadi buat saya mungkin semacam kokreasi, berkreasi bareng-bareng, misalnya mereka punya modal dari IP yang sudah dikenal, kemudian kita punya modal untuk membuat itu jadi lebih terkenal lagi, misalnya lewat pakai animasi ya, peluangnya juga cukup besar sih buat sekarang ya. Ya, gitu kali ya. Ya, kalau peluang sih memang sampai itu tadi seperti yang pertanyaan di sebelumnya ya, bahwa animasi tidak lekang akan waktu ya. Itu sih. Ya. Ada yang lain? Dapat berkembang atau enggak tergantung kreatornya juga sih. Iya. Ya. Ada yang lain teman-teman yang ingin menyampaikan langsung silahkan. Teddy, Radi, Mas Asia. Gue bacain. Fiona, Asyam, Nur, Aziza, Andi, Maria, kasih efek. Danita, Nisa, Ben. Eka, Wen, Ivana. Lagi habis baterai. Barusan gue lagi baca. Ya.
Buka topengnya, Kak. Wah. Ya, kayak ini kok berasa di Instagram live. Iya, Kak, di Instagram. Ada love-love-nya di sini. Love gitu. Pertanyaannya paling Kak. Gini, enggak gerah, Kak, gitu biasanya. Gitu. Kak, kok enggak kedip, Kak? Kok? Ayo ah. Ayo yang lain, ayo pertanyaannya lain, apa lagi? Lain. Ya, nah, ini tanya video mapping termasuk animasi eksperimental kan seberapa besar peluang ini masuk industri? Ya, Mas Bandung ini. No? Mas Bandung ini yang pernah bikin Fluxup tuh. Ya. Saya pionir loh, pionirnya. Iya, iya, betul. Betul. Video mapping di Indonesia. Video mapping ya. Pertama di Indonesia kan ada di Museum Fathahillah ya. Pertama kali yang dibuat sama Sembilan Matahari dan British Council. Nah, saya ada di sana juga. Saya buat itunya, bikin si animasi juga. Nah, kalau buat peluang apa animasi eksperimental, peluangnya kayaknya mungkin banyak banget ya. Tapi kalau saya pribadi udah bosen gitu ya. Kalau buat peluang sih banyak. Peluang untuk video mapping tuh secara teknis kita bisa eksplorasi 2D, bisa animasi apapun, bisa syuting, bisa 3D. Cuman kalau buat saya sih udah bosen ya untuk video mapping. Jadi kalau peluang banyak, jadi ya pinter-pinter aja kalian. Banyak-banyak peluang kok di dalam faktor apapun peluangnya banyak. Cuma kalau saya sendiri video mapping saya udah bosen ya. Mulai dia. Dan enggak, tapi kalau gue ngeliat sekarang video mapping itu sekarang udah mulai pengembangannya udah banyak ya. Jadi kita enggak lagi ngeprojeksi itu ke dalam ke atas ke fasad gedung gitu, ke ruangan-ruangan. Kayak kemarin gue lihat postingannya Sembilan Matahari, dia bikin ruangan dan itu udah mulai AR juga gitu. Ya nggak sih? Kalau itu yang ya augmented reality kita udah bisa pegang layar dengan interaktif, nah gitu-gitu kan pengembangan juga banyak gitu kalau untuk video mapping tuh. Teknologi ya di sini banyak nih praktisinya ini video mapping ada. Oh, ya? Ada Teddy, ada. Oh, udah? Ada pernah di mana aja? Ada di sini. Oh, banyak ini. Penggiat video mapping di Surabaya. Surabaya? Ya, ada Teddy, ada. Ya, katanya Surabaya ada ya, banyak ya, ini apa, anak-anak video mappingnya? Ya, 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 ya. Ya, banyak bang. Alumni kita juga. Nah itu, silakan, bang mana, Teddy. Mana? Teddy. Ya bang, banyak bang. Nah, ini penggeraknya di Surabaya ini. Wih, mantap. Gimana? Pernah ketemu Kang Adi juga kok di Bandung. Oh. Hampir ke Panuntun. Juga, Oh iya. Ya, ya. Ada pertanyaan, Ted? Silakan, Ted. Ada pertanyaan? Masih belum sih sebenarnya sih. Masih ngikuti, nyimak sih. Mungkin ngejawab itu aja tuh peluangnya. Peluangnya di industri itu gimana? Oh. Kalau peluang ya, kalau untuk peluang saat ini sih kalau dalam industri sih masih banyak ya, soalnya kan masih banyak yang ingin bereksperimen di situ. Gitu. Jadi gara-gara di YouTube yang mulai hype tahun 2011-an itu udah mulai hype dan banyak yang upload di YouTube dan banyak juga yang pengen nyoba itu gitu. Jadi kalau seberapa besar sih sangat besar sebenarnya. Cuma mungkin gara-gara pandemi ini ya, jadi pengalihannya tuh juga lumayan besar sih gitu. Yang darinya harusnya offline, kita harus ngejar yang dengan sistem yang istilahnya yang ini sih online sih. Gitu sih. Kendalanya di situ sih kalau untuk masa-masa sekarang ya. Ya ya. Tapi kalau buat untuk secara teknisnya kayaknya masih bisa kekejar ya, karena kita kan nggak tadi yang aku ngomongin gitu, kita nggak kebatas sama fasad gedung gitu, kita bisa ngeproyeksiin apapun di dalam rumah kan sebenarnya. Iya, apa posibilitasnya masih tinggi kok. Dia kan masih bisa kayak cuma yang mencegah kan kalau dia terlalu terang gara-gara matahari aja sebenarnya sih. Ya. Ya keren. Ya
Oh ya, Ted, mungkin tadi juga bisa nanti mensosialisasikan ke teman-teman tentang itu lomba yang dibikin oleh Sinar Matahari itu ya. Oh iya, itu ada. Ya, ada lomba video mapping lomba di rumah. Video mapping. Ada lomba video mapping di rumah, jadi bisa nyoba sih, ada hadiahnya juga soalnya. Epson itu ya? Iya. Ya, terus yang ikut YouTube ini, mereka nggak gabung di sini. Oh iya, gue belum lihat YouTube. Coba gue lihat YouTube. Itu ada yang mau kolaborasi sama Fluxup tuh. Ada Mas Esya. Oh iya Mas, mau nanya, Fluxup suka kolaborasi sama band-band gitu nggak? Mungkin dalam suatu proyek animasi atau semacam X Fluxup gitu. Oh iya, mau tanya nih, Fluxup suka kolaborasi sama band, brand atau band-band ya? Band. Mungkin proyek animasi. Perasaannya? Udah, sebenarnya kalau gue lebih sering dibikin video klip malah. Dulu ya, kalau dulu pun juga emang proyekan tuh dapatnya proyekan video klip beberapa kali gitu. Kemarin-kemarin juga sempat ngerjain beberapa band, ada band sama solois. Jadi ya udah gitu. Bisa aku mesti ngerjain juga. Cuma kalau buat animasi kayaknya enggak sih. Belum animasi ya. Belum ngerjain fokus di animasi banget, tergantung saya ngelihatnya tergantung kebutuhan aja gitu. Kalau misalkan video klip ini harus animasi, ini enggak gitu. Ataupun gimana, itu tergantung kebutuhan aja mau animasi atau enggak. Next. Mau kalau buat animasi kayaknya makan waktu ya. Jadi kalau untuk yang kejar deadline gitu, akan kejar aja capek gitu. Animasi per, saya kan emang pilihannya emang selalu per frame kan, stop motion. Jadi ya dihindari lah kalau yang brand-brand minta animasi mah, itu gue capek . Stop motion tuh capek asli. Ah benar. Nung, diawasi sama Pak Kades. Oh iya, ada atasan. Siapa? Selamat bergabung, Kang Intan. Oh, ada Kang Intan. Kang Intan. Tadi yang nanya, Cup. Terbentuknya Fluxup tuh. Mana? Ini, Cup. Terbentuknya Fluxup gimana? Mungkin bisa ngasih cerita gimana nih. Gimana itu? Kok nggak ada sih? Nggak aku baca. Ada di sini. Ada. Oh, di sini. Di chat. Oh. Awal mula terbentuknya Fluxup gimana? Sebenarnya kalau buat awal mulanya banget mah, kayak teman-teman tahu sih. Ya teman-teman ini gue Bandung dan Mas Dani karena kan emang tongkrongannya sama gitu, dan cuman pemilihan jalurnya aja yang berbeda gitu, jalur ininya, jalur apa, mungkin emang sering ngejokes aja ya, ngejokes gitu, emang bercanda, spirit ngocol-ngocol, ngaco-ngacoan gitu, nggak jelas, itu emang udah ada dari dulu. Cuma kalau saya dikembangkan gitu ya. Dikembangkan, keabsurdan saya dikembangkan, terus kengacoan dan keanehan saya itu sama saya dikembangkan lebih lagi gitu. Jadi ya udah gitu, kayak saya berkarya di wilayah ini aja gitu. Sedangkan orang-orang lain berkarya di titik-titik ya yang konvensional gitu, saya mah wilayahnya ya di YouTube gitu, di internet, dan saya ngelihat kenapa pakai Fluxup itu karena emang pertama pernah dengar Fluxus. Kalau Fluxus itu adalah sebuah pergerakan seni di Eropa gitu tahun 60-an ya, tahun 60-an itu mereka bikin komunitas namanya Fluxus, di mana mereka juga mengkritisi medan seni rupa yang mapan gitu. Jadi emang karyanya ngaco-ngaco, gak jelas gitu. Karyanya aneh-aneh semua. Ya, saya mengadaptasi si spirit Fluxus itu sendiri. Di situ saya jadi Indonesianya, ya saya ambil spiritnya, saya bikin karya yang ya sedikit mirip
yang ngaco-ngacoan juga gitu, spirit juga yang emang ngaco, ya udah kenapa nggak bikin fluxusnya Indonesia aja, ya udah gue bikin fluxcup gitu. Sesimpel itu aja. Banyak yang bilang fluxcup itu spirit juga, iya gitu, karena kan kalau sekarang orang-orang bilang masih terkena stigma fluxcup itu karakter gitu, bukan. Kalau fluxcup itu ya spirit gitu, spirit berkarya jadi kalau sekarang ya. Jadinya spirit berkarya. Gitu sih. Aman? Ya aman. Ya kalau melihat dari zaman dulu Mas fluxcup ini ya, memang berawal dari keisengan Mas ya. Kalau saya ingat dulu Mas fluxcup itu pernah mendubbing satu film gitulah. Nah, itu kacau banget itu udah. Nah, itu kekacauan itu mungkin bagi Mas Ucup akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar sekarang, yang bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang. Nah, saya pikir jadi apapun yang kita miliki meskipun remeh itu kalau misalnya kita pupuk terus itu mungkin akan jadi sesuatu yang ya, baik. Gitu. Asal jangan hutang ya. Mungkin ini dulu kalau Mas Fulcip itu kan dulu karya-karyanya sebelumnya serius-serius ya. Malah nggak asik ya. Nah iya itu. Nah, kalau buat karya. Nah, ingin cerita banget nih Bandung. Karena kita segrup ya. Dulu bertiga ya segrup ya. Berempat itu yang satu lagi situ. Satu lagi nggak ada. Ada nggak? Iya. Udah diundang. Oh, ada ya. Oke oh, ikutan ya. Jadi Fulcip nah, bikin karya serius nggak sukses. Justru pas ngaco-ngaco ya jadi gitu ya. Nah iya itu. Bikin karya yang terstruktur, wah gimana gitu, wah bagus banget. Terus pas ngaco-ngacoan malah gue aja, ini yang malah lebih mentalnya. Kang Intan, gimana Kang Intan? Ada pertanyaan enggak? Kamu mah. Sok atuh, teman-teman yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan ini sudah. Oh silakan Mas Teddy. Aku nanya ini, kalau dari tantangannya sendiri gimana? Tantangan terbesar yang pernah dialami abang-abang ini dalam membuat istilahnya konten itu gimana? Tantangan. Tantangan terbesar lah. Tantangan terbesar apa nih? Kayak dalam membuat kayak yang patah-patah nih, putus-putus, tet, putus-putus, pakai efek kayak lain. Tantangan bikin kata. Tantangan bikin karya pada amnya. Putus-putus, tet. Putus-putus. Putus nyambung. Putus. Nyambung, halo? Mungkin, ya. Oke, Ted. Saat membuat karya tuh tantangannya apa? Putus-putus, Ted. Mungkin tantangannya. Itu aja deh. Yang itu deh, udah, itu aja. Ya, itu aja. Apa gitu ya? Maaf lah. Dalam berkarya tantangannya apa? Tantangan dalam berpengalaman berkarya, tantangan terbesar. Oh. Ya mungkin ditentang sama keluarga mungkin ya, terus putus pacar mungkin gitu kan. Kayak atau ditanyain topengnya gimana gitu, itu kan tantangan juga. Ini buat siapa nih? Saya atau buat Bandung juga? Abang-abang katanya. Ya, Abang-abang. Buat dua-duanya aja. Oh. Mungkin ya. Sharing pengalaman gitu. Pengalaman kan dapat sesuatu yang baru atau kayak gimana? Ayo dulu. Kalau saya mah gampang, makanya netizen udah itu gue doang. Ya benar. Benar. Tantangan terbesar. Sebenarnya setiap bikin karya beda-beda ya. Cuman tantangan terbesar biasanya niat.
niatnya bikin karir ini jangan malas gitu ya. Tadi saya bilang kalau kita bikin proses karya harus lincah juga. Kadang-kadang begitu kita stuck mau bikin karya nggak tahu bikin ide apa, terus stuck di situ diem ya udah beres aja, nggak ada problem. Makanya kita perlu kalau dosen sih lincah. Kalau dosen sih ngajar sih ya kan. Hah? Kalau dosen ngajar kan tantangan juga itu kan. Iya, tantangannya ngajar pokoknya banyak. Ya intinya sih kalau bikin karya tantangannya ya tadi ya bagaimana maintain niatnya aja sih. Ya kadang-kadang kan kalau itu lagi malas dan segala macam ya, itu tadi. Ya, betul. Silakan mulai apapun lah, jangan stuck di satu proses. Ya, benar. Setuju gua. Maksudnya kalau ngelihat tantangan terbesar pun pertama ya selain kita mentok di ide juga apa ya? Ya itu gitu, si platform gitu tempat kita bakal mau memamerkan itu di mana? Karena itu jadi apa ya? Kadang saya sebagai yang sering buat karya ditaruh di internet itu kadang ada kekhawatiran ketika ini bakal, karena kan kalau misalkan kita bikin karya di galeri mah udah jelas ya, kita udah tahu medan seni rupa tuh kayak gimana gitu. Hmm. Ya. Medan seni rupa okay, yang nonton itu orang-orangnya kalau enggak art lovers, kurator, kita jelasin soal konsep kita, mereka mengerti gitu. Namun ketika ini udah kita pindahkan ke dunia yang berbeda gitu, nah itu kita bikin ekstra pemikiran lagi nih, kenapa kita harus naro di sana dan kita harus nanggepin gitu beberapa pemikiran-pemikiran yang awam yang mereka mungkin nggak tahu yang kita taro di YouTube itu apa gitu. Kayak saya taruhlah karya seni gue ditaruh di YouTube, mereka pasti bakal bingung gitu, bakal nanya apa gitu. Makanya saya kenapa pendekatannya juga ya, ke komikal kan, kalau saya ke komedi kan. Itu yang sedikit ada menjembatani karya seni sama apa ya, ke orang awam itu, ke orang yang cuma bisa nonton doang ya, itu ya cuma ketawa doang gitu. Cuma drama ya, sama dia drama klarifikasi bla 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 itu gimana pun gitu. Itu sebenarnya yang bisa mendekati pertanyaannya itu mungkin ya. Iya sih. Keren, terjawab nggak? Keren nggak, keren. Nggak kan sering pengalaman kan? Ya. Ya sering. Jawab lah. Jawab. Nah ini ada pertanyaan dari Kang Intan ini. Kang Intan. Wih, Kang Intan, mantap. Wah, assalamualaikum Kang Intan, lo pakai peci udah siap-siap. Assalamualaikum. Mau udah mau buka di sini, Mas? Gimana gitu, Kang? Oke, kalau sama Mas Teddy salam kenal ya. Kalau Mas Banung, Mas Dani sama Ucup sih udah teman dari dulu ya gitu. Kita berteman sejak mahasiswa dan saya udah jadi kakak kelas gitu ya. ini juga Mas Teddy yang LYZ itu ya. Karyanya betul. Keren-keren tuh. Saya kemarin ngeliat di 9 Matahari. Akhirnya ketemu juga orangnya sih gitu. Enggak, sebenarnya gini. Ini sebenarnya kan kita berawal dari di kampus nih. Gila-gilaan di kampus. Aku tahu banget Mas Ucup gilanya kayak gimana, Mas Banung, Mas Dani gitu kan gitu. Sebenarnya ini juga di sini mungkin ada mahasiswa kita semua juga nih di sini. Sebetulnya apa sih yang bikin, kalau saya lihat akhirnya Mas Ucup juga dengan kekiniannya di YouTube gitu ya. Mas Banung juga jadi dosen di ITB gitu, seru juga. Terus kemudian juga Mas Dani juga di ITS. Ini kayaknya sesuatu yang seru perlu di-share ke teman-teman gitu. Tetap kompak angkatannya ini gitu ya. Tetap berkarya dengan berbagai media. Kok bisa sih gitu ya. Terutama Mas Ucup nih dengan kegilaannya. Saya ngelihat kan dulu seni ya gitu. Pas sekarang lihat, waduh jadi YouTubers yang punya follower. Kita dosen juga sebenarnya bisa punya follower ya. Mas Bandung, Mas Dani juga. Tiap semester kita dapat mahasiswa baru tuh, calon follower semua kan gitu. Nah, cuman di sini akhirnya saya melihat di teman-teman semua berkarya dengan passionnya masing-masing gitu ya. Dan sebenarnya dengan adanya COVID dan kita bisa webinar gini, sesuatu yang menarik dan kita bisa ketemu. Apalagi bisa sharing dengan teman-teman
ini masing-masing pasti punya fansnya masing-masing nih, dan momen kayak gini sambil ngabuburit kita bisa dapat ilmu. Itulah kira-kira kesimpulannya sih, senang lihat teman-teman bertiga ditambah Mas Teddy juga gitu tetap berkarya buat Indonesia, karena Indonesia perlu orang-orang kayak kalian. Mantap. Juga gitu, yang gila-gila gitu kan. Gitu. Gitu aja deh ya, makasih. Terima kasih. Wah, nuhun pisan Kang, nuhun. Terima kasih punya dan sudah mampir. Nuhun. Tuh. Pas Bandung langsung Mas Bandung itu. Langsung mundur. Halo. Mas Bandung nyantai aja, Mas, nyantai. Itu Cup ditanya, Cup. Apa? Belum dijawab. Apa yang tanya? Tadi gilaan. Dia emang Kang Intan memuji kegilaan saya, udah itu doang. Tapi keren loh Cup, konsep look Cup itu beda deh. Walaupun awalnya saya ngeliat, aneh nih orangnya gitu ya. Tapi pas lihat-lihat, justru keren gitu ya. Lebih berkonsepnya kita dibanding teman-teman yang di YouTube yang suka makin aneh-aneh gitu ya. Yang di penjara gitu kan. Aduh. Terus yang ngasih orang makanan tapi dalamnya apa gitu kan. Maksud saya sih, konten YouTube itu harus berkonsep, kalau enggak habis gitu. Gitulah. Sip. Keren. Terima kasih, Mas. Nah, kalau mungkin kita kalau kita ngebahas soal kekiniannya, kekinian si konten itu juga sebenarnya sedikit ini ya, sedikit banyak orang-orang yang mulai gila sensasi gitu enggak sih, Mas? Jadi yang kalau yang saya ngeliat tuh konten kreator itu untuk term sekarang ya, term peribahasa sekarang itu, konten kreator itu sekarang malah pada lomba-lomba bikin konten-konten yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu dalam artian bukan aneh seperti saya ya. Kalau saya kan anehnya saya juga nggak ngerti anehnya kayak gimana gitu. Cuman kalau buat konten-konten yang tadi Pak Intan bilang, yang kayak ada prank bikin ngasih apa gitu ke transpuan gitu, itu nggak ada, saya sih nggak pernah kepikiran mau ada kayak gitu sih. Saya kayak misalkan di kepala saya tuh, saya nggak bakal ada bencong, gue kasih sampah bikin prank. Saya nggak ada kepikiran kayak gitu loh. Maksudnya seaneh itu gitu sih konten-konten sekarang itu bisa di up di YouTube, di internet, dan di review sama YouTube-nya juga gitu, dan aneh itu, dan bisa lolos. Maksudnya itu emang sekarang cross platform sih yang emang harus rada-rada ditinjau lebih jauh lagi gitu, karena beberapa konten pun udah mulai rada-rada apa ya, anehnya tuh ya udah amoral aja sih, Mas. Maksudnya sekarang kayak ngeliat ada tutorial cara enak-enak gitu untuk remaja gitu, itu yang saya nggak habis pikir gitu, ada pikiran apa sih di kepala mereka tuh, apa gitu konten kreator-kreator ini tuh yang bikin konten, tapi ya kontennya kayak gitu. Itu bukan konten sih menurut saya, Mas. Itu bukan karya juga menurut saya. Itu cuman ya narsisisme aja gitu. Sekarang orang-orang juga udah mulai nyaman dengan narsisisme gitu. Kenapa ada video vertikal, itu kan hanya untuk sendiri gitu kan. Vertikal, dan ya itu emang narsisisme tuh lagi di blow up sekarang sama media, Mas. Untuk teman-teman yang lain juga pasti tahu kan. Ya, narsisisme itu emang mencintai dirinya sendiri dan emang lagi di blow up banget sama beberapa platform gitu. Gitu sih. Sharing dikit. Sharing keresahan. Ya. Ini udah jam 4 lebih 5 nih. Mau sampai jam berapa nih? Itu Ucup disuruh buka dulu topengnya. Jangan. Offline aja offline. Jangan. Aurat. Nanti batal kalian. Muka saya batal. Muntah kan nanti batal. Lagi ayo, teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan langsung. Iya, langsung di sini aja. Jangan di video. Langsung di video aja. Langsung di video aja. Ayo, satu lagi. Halo. Udah penuh, Cup? Baterainya, Cup? Apa? Baterainya udah penuh. Mati malah sekarang.
Gak kecolok ternyata dari tadi, sial. Si mic-nya. Apa ini? Dari tanya jawab aja. Luxo Festival gimana? Bagaimana cara berkarya animasi biar bisa diterima di kalangan masyarakat? Ini chat. Mau dijawab apa enggak? Apa? Di chat. Luxo Festival gimana? Luxo Festival sebenarnya itu wacana 2 tahun yang lalu. Cuman ya nyari sponsornya yang cocok mau gila-gilaan. Kayak saya gitu susah. Dikit banget yang pada mau ngasih support gitu. Ya mungkin bisa pakai kitabisa.com mungkin bisa. Jadi nggak tahu deh. Jadi Fluxo Festival itu festival kegilaan aja gitu. Merayakan kegilaan manusia. Produk gagal industri hiburan era informatika ini. Memfasilitasi orang gila lah ya. Gila dalam artian kreatif ya, maksudnya gila dalam artian wah ini out of the box, ini aneh, ini bisa visioner gitu ke depannya. Maksudnya kayak gitu, bukan gila seperti yang kemarin bikin prank mau apa jual lelang ke keperawanan ya, enggak ya. Pengeluaran. Nggak habis pikir ya kenapa bisa terlintas gitu ya. Ya itu makanya itu gilanya tuh itu bukan gua banget sih, aneh gitu pikiran mereka tuh apa gitu. Lu sih nggak mungkin sih cum ya, nggak mungkin lah. Gua juga nggak mungkin, gua segila-gilanya, seamoral-amoralnya gua gitu nggak akan kepikiran gitu kesana gitu, ngapain ini lelang keperawanan. Dan ngapain juga gitu bikin yang ngasih sampah ke transpuan itu, nggak ada, nggak kepikiran lo amoral-amoralnya gua, enggak tuh. Ya itu ya, bikin konten juga emang harus dipikirkan secara itu ya, ya pakai logika dan pakai hati juga sih sebenarnya. Kalau buat teman-teman yang pengen bikin karya, jangan lewat batas gitu, intinya sih itu. Ya, ada yang nanya tuh. Luxup ini masih berakhlak berarti. Itu gimana caranya bikin animasi yang diterima di masyarakat? Cuk. Dalam berkarya animasi, kita bisa buat ya bikin aja sih. Ya bikin aja sih, susah amat. Mau diterima atau enggak mah urusan belakangan, bikin aja dulu. Sebenarnya gini, ya kalau mau jauh sebenarnya nyambung sama yang tadi Ucup bilang ya, mungkin ini aja sih ya. Kayak tadi kan sebenarnya begitu kita ngomongin berkarya sebenarnya bebas-bebas aja, lihat Ucup juga bebas segala macam bisa bikin. Cuman yang paling pasti ya, karena kita bikin karya kemudian ini dipublish di ruang publik ya, artinya juga kita harus tahu siapa publiknya kan. Itu aja sih, kalau kita mau bicara diterima atau enggak ya berarti sadar dulu siapa yang bakal lihat nih, dan kira-kira di situ ada batasan-batasan apa yang ada di situ lah, itu aja sih. Atau juga bisa gini, kalau misalkan kalian mau ngetes nih, ngetes viewers, ngetes target market, ya kalian taruh di platform internet aja dulu. Kalaupun misalkan ini gue bikin ini untuk festival nih, animasi ini untuk festival di Cannes Festival gitu. Tapi gimana ya caranya untuk ngelihat views orang-orang bakal suka apa enggak gitu, tertarik atau enggak, taruh di YouTube dulu aja. Mungkin sedikit teaser gitu, semenit, taruh orang-orang suka apa enggak. Nah itu, kalau pengen ngeliat tertarikan orang apa enggak, dari situ dulu. Ada masukan dikit nih kayaknya. Ya. Boleh enggak? Boleh mas. Boleh. Soalnya ini apa, sebagai dosen jadi terpanggil dikit nih. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang kita netizen atau milenial atau Gen Z itu lupakan proses gitu ya. Orang selalu sibuk dengan yang namanya Gojek hebat, Google hebat, proses di belakangnya juga kita nggak pernah kita sharing gitu ya.
Nah, Mas Ucup hari ini di sini, Mas Bandung hari ini di sini, Mas Dani dan Mas Teddy juga, itu ada proses di belakang yang kita nggak tahu gitu ya, seluk-beluknya kayak gimana, Mas Ucup nyari karakter yang pas kayak gimana, semua audiens belum tentu tahu gitu ya. Nah, sedangkan orang di tadi diterima masyarakat juga, masyarakat mana? Masyarakat online atau offline gitu ya. Masyarakat online bisa aja nerima karya-karya yang kemarin di penjara itu gitu ya. Followernya bisa banyak gitu. Tapi masyarakat offline yang punya norma, dia nggak bisa gitu, ya kan? Netizen itu paling gampang nyinyir, lempar batu, sembunyi komen, lempar komen, sembunyi orang gitu ya. Kenapa? Karena namanya juga bukan nama asli gitu ya, orang yang nggak tahu di mana gitu. Tapi karena ada undang-undang, kita bisa tangkap itu orang sekarang. Itulah kira-kira. Nah, jadi menurut saya, coba cari tahu, misalnya Mas Ucup untuk sekarang ini tuh dia belajar apa aja gitu. Jadi teman-teman di sini yang pengen kreatif konten kembangkan, bukan hanya followersnya tingkat tinggi atau diterima di masyarakat, kalian mau bikin karakter apa? Kalian mau menciptakan istilahnya kayak personal brandingnya apa gitu? Apakah lucu, apakah serem, apakah itu orang akan mencari gitu, konten-konten itu. Nah, sehingga nggak bisa tiba-tiba, oh diterima masyarakat, karakternya gini, nggak bisa. Sekarang bikin aja sekarang lagi temanya horor atau yang makanan gitu ya, mukbang gitu misalnya gitu. Ntar lagi juga udahan gitu kan, sebenarnya bukan di situnya gitu. Tapi kalian punya konsep, ketika tadi Mas Bandung cerita sebuah kebebasan, kebebasan yang punya konsep, punya tujuan, punya audiensnya kira-kira siapa. Misalnya saya bikin animasi untuk anak SD, konsisten. Bikin aja itu pasti banyak banget follower animasi untuk anak SD atau Mas Dani komik yang bernuansa spiritual tapi komedi gitu kan, nah, misalnya. Dan di Instagram, itu kan punya spesifikasi khusus. Jadi saya sih ikut saran bahwa proses itu jadi penting. Gitu. Itu yang sering dilupakan teman-teman semua. Kayak si Atta Halilintar, orang ngelihatnya sekarang hebat. Coba lihat flashback ke belakang, waktu mereka bikin sekeluarga 11 orang, kontennya belum jelas, dan sebagainya. Itulah kira-kira seperti itu ceramah hari ini. Ya, gitu aja buat teman-teman. Ya, terus kreatif. Ya, aku pamit duluan ya, boleh ya? Oh ya, Mas. Best semua ya. Ya, oke. Ya, setuju sekali ya apa yang disampaikan kan. Ya, mungkin nambahin aja tadi dari Mas Intan, mungkin yang terangin fluksu penting kan, sebenarnya fluksu kayaknya kesannya bebas-bebas dan segala macam, tapi kalau dilihat sebenarnya saya bilang konsepnya juga cukup dalam ya. Kalau nanti dilihat baik-baik itu sebenarnya dari balik fluksu itu, kalau kita mau tahu lebih lanjut sebenarnya ada satu konsep yang cukup dipikirkan cukup dalam. Dan buat saya sih gini sih, bikin konten sekreatif apapun, sebebas apapun, yang penting ada manfaat yang bisa diambil ya. Kalau fluktup intinya adalah bikin orang mikir kan sebenarnya. Ya, intinya kan di situ gimana kita bisa nge-trigger orang lain buat berpikir lebih jauh kan. Tuh. Jadi ada beberapa karya yang memang enggak sama sekali enggak bikin orang mikir gitu ya. Ya udah itu doang. Gitu. Gimana karya kita bisa bikin orang ngajak pikir, bikin diskusi dan segala macam gitu. Bisa ke sana sih. Ya. Ya lebih ke apa ya? Ada unsur-unsur subliminalnya sih sebenarnya. Kenapa outputnya harus komedi, itu pun juga salah satu alasan dari proses yang udah pernah saya jalanin gitu kan. Kenapa harus diekspresikan lewat dengan ketawa-ketawa gitu. Itu prosesnya jauh ya, di belakang teman, outputnya mah permukaan, apa, layer permukaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat mah, ya itu aja dulu gitu, ketawa aja dulu, cukup di situ aja dulu. Kalau untuk lebih tahu lebih jelas mah, prosesnya juga gak bakalan cepat gitu, ya seperti itu mungkin. Ya. Iya, ada sertifikat tuh, apa itu sertifikat DKP? Ya itu tautan-tautan yang bisa teman-teman unduh hari ini ya, ada materinya Mas Bandung bisa diunduh di. Ini kok semua foto-foto semua ya? Nggak pada online ya? Pada matiin videonya? Habis ini. Oh. Habis ini kita buka videonya sama-sama ya. Kenapa ini? Kenapa mereka ini ya? Apa? Emang dimatiin untuk menghindari lagging ya? Iya, betul. Oh. Kalau kita ntar terganggu, ada yang mukanya ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik. Gitu.
ngaruh ntar. Job terakhir nih, oh, nggak usah deh. Ini apa-apa sih? Ada yang nanya proses kreatifnya seperti apa saja kalau mau membuat karya atau konten. Proses kreatifnya seperti apa? Ya kalau mau bikin karya, gimana sih proses kreatifnya? Mungkin gitu ya kalimatnya dibalik ya. Ini ada yang nanya ke saya ini private dari Randi Rajavi. Berarti private-nya Mas Dani itu yang jawab. tapi ini cup gitu. Masa gue dicup-cupin? Kok cap-cup-cap-cup? Apa pertanyaan itu di YouTube ya? Gue gak liat YouTube. Enggak. Ya di chat sih, tapi private. Oh, apa? Nanya apa? Sih membuat karya atau konten, proses kreatifnya gimana gitu? Proses kreatifnya gimana? Tiap orang beda-beda. Gak bisa disamaratain gitu. Kalau misalkan gue bikin proses kreatif gue, idealnya gue kayak gini, gue belum tentu sama kayak Dani atau Mas Banung gitu, nggak mungkin, nggak bisa disamaratakan. Gitu. Jadi terus dikembalikan aja dulu sama habit masing-masing berkaryanya gimana. Kayak misalkan ada yang temen gue ada proses berkaryanya rebahan mulu, jadi karya seni, udah. Ada si Ewing tuh tiduran mulu kerjaannya, tidur mau rebahan, jadi karya loh, asli dijual karyanya laku, aneh banget tuh anak. Laku karyanya. Jadi bang beda-beda gitu. Proses berkaryanya pun, ya, dan didapatkannya pun beda-beda juga gitu. Jadi ya kalau gue sharing di sini juga gak bakalan nah, bermanfaat juga. Oke, mungkin ya. Gini sih ya, karena memang beda-beda ya, setiap orang punya masing-masing punya jalur, punya cara gitu ya. Silahkan, yang penting sih kalau mau berkarya dilakukan aja, dilakuin aja. Kalau berkarya nggak dilakuin, nggak akan nemu caranya. Yang kedua, mungkin setiap berkarya itu ya mau nggak mau ada proses buat refleksi balik gitu ya. Kalau karya udah jadi, kemudian kita bisa pikir balik apa yang udah dikerjain. Dari situ mungkin baru bakal bisa nemu gitu. Yang cocok buat saya, model yang kayak gimana saya berkaryanya gitu. Ya. Karena prosesnya sebenarnya harus dicari sendiri sih. Ya, walaupun nanti kita bisa lihat nih orang si Ucup kayak gini, saya kayak gini, Mas Dani kayak gini, ya itu hanya referensi aja. Cuman yang tahu yang sesuai dengan cara atau kebiasaannya si kreatornya sendiri ya masing-masing gitu ya. Betul. Udah cukup teman-teman, ini nggak terasa udah 3 jam loh. Gila. 3 jam? Iya, mulai jam 1:15 ke Mbak sekarang. Kurang. Wah, ini rekor ini paling lama. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya, kita cukup sudahi saja. Kalau kita nanti kita perpanjang mungkin nggak ada habisnya. Sesi terakhir mungkin kita bisa buka videonya semuanya, kita foto-foto bersama dengan Bang Flukcup. Nah, jarang-jarang. Wih, mantap. Silakan. Wah, ganteng-ganteng ya, semuanya cakep-cakep. Dito, jangan malu-maluin kamu, Dito. Buka videonya. Cakep-cakep semua ya, wow. Bukan terbahat bangun. Dito. Wikan. Ada si Ben. Adi Sudarso, ayo dibuka. Adi Astrid, Faisal. Faisal. Ahmad Han. Radi Arwinda. Radi. Radi. Tadi nanti kita live ini yuk, sama Ferry Kid. Udah. Ayo dibuka dulu yuk, cepetan. Lagu. Mitra, Nisa, Eli, Aisy, Bambang, Sayatman, Paris, Haskal. Dibuka. Ayo dibuka dikit aja. Ayo, bukanya. Dikit. Ya, posenya dong. Posenya yang paling lucu. Enggak gitu, Cok. Enggak harus lucu, Cok. Oke ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. Yeah, yeah. Dah. Dapat semua itu? Dapat semua. Dapat semua. Enggak, ada yang masih
malu-malu ini. Iya nih, ada yang malu-malu nih. Masih nanti offline. Nanti gua tempelin fotonya orang lain aja. Oke, terima kasih teman-teman. Ada closing statement dari Mas Bandung dan Flukcup. Cukup, kayaknya udah 3 jam. Iya cukup nih. Kayaknya mau siapin bukaan kayaknya. Ya betul. Nah, saya juga nggak perlu ngasih kesimpulan ya. Kira-kira bisa disimpulkan sendiri bahwa animasi eksperimental itu ya butuh ketelatenan dan itu segmentasi sendiri yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati, tidak apa ya tergesa-gesa lah ya. Kalau mau pingin seperti Atta Halilintar tadi yang disebutkan Kang Intan, ya kita harus tahu prosesnya, harus menikmati proses seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Bandung yang sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Mas Lukcup sudah menyempatkan waktu juga. Nanti malam Mas Lukcup live juga di Instagram. Ada berapa event, Mas? Ada 2 event ya? Ada 2. Ada 2, luar biasa ini. Lain waktu nanti kita mungkin bisa sambung lagi dengan acara yang berjauh berbeda mungkin ya. Itu. Terima kasih teman-teman. Oke. Okay. Terima kasih. Dan rela mengikhlaskan kuotanya. Semoga bermanfaat diskusi kita kali ini. Kami dari panitia ngobrol di kafe yang episode ke-8 mungkin ini yang terakhir di batch pertama ya. Mungkin ada batch selanjutnya nanti nggak tahu. Sekali lagi terima kasih saya ya kru yang bertugas. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat lebaran, salam buat keluarga, tetap sehat. Selamat ya, sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Hilang saya. Dadah. Terima kasih, Pak Tutup. Mas Radi. Terima kasih, Pak. Atur, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Main out-nya gimana? Ini sign out-nya gimana? Sign out-nya, udah. Di ini aja, turn off aja komputernya. Enggak, ini aja, gini aja. Yang lain pada bubar, tinggal kita berempat aja. Radi, berempat. Enggak. Terus add yang lain gitu ya. Nah, ini reuni. Ini aja udah, berempat. Ada, si Wikan udah pergi, Wikan. The Weekend tuh kan. Wikan mana Wikan? Wikan sama cabut. Dito ada tuh. Mana? Dito. Dito nih, ada Dito nih. Dito. Udah ini kesiar di YouTube sih ya. Oh iya, jangan kok gitu. Jangan. Mereka bikin komunitas namanya Fluxus, di mana mereka juga mengkritisi medan seni rupa yang mapan gitu. Jadi emang karyanya ngaco-ngaco, gak jelas gitu. Karyanya aneh-aneh semua. Ya, saya mengadaptasi si spirit Fluxus itu sendiri. Di situ saya jadi Indonesianya, ya saya ambil spiritnya, saya bikin karya yang ya sedikit mirip yang ngaco-ngacoan juga gitu, spirit juga yang mengaco, ya udah kenapa nggak bikin fluxusnya Indonesia aja, ya udah gue bikin Fluxcup gitu. Sesimpel itu aja. Banyak yang bilang Fluxcup itu spirit juga iya gitu, karena kan kalau sekarang orang-orang bilang masih terkena stigma Fluxcup itu karakter gitu, bukan. Kalau Fluxcup itu ya spirit gitu, spirit berkarya jadinya kalau sekarang ya. Jadinya spirit berkarya. Gitu sih. Aman? Ya aman. Ya kalau melihat dari zaman dulu Mas Fluxcup ini ya, memang berawal dari keisengan, Mas ya. Kalau saya ingat dulu Mas Fluktup itu pernah mendubbing satu film gitulah. Nah, itu kacau banget itu udah. Nah, ya itu kekacauan itu mungkin bagi Mas Ucup akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar sekarang yang bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi orang. Nah, saya pikir jadi apapun yang kita miliki meskipun remeh itu kalau misalnya kita pupuk terus itu mungkin akan jadi sesuatu yang ya. Baik. Gitu. Asal jangan hutang ya. Mungkin ini dulu kalau Mas Fluxcup itu kan dulu karya-karyanya sebelumnya serius-serius ya. Malah nggak asik ya.
Nah iya itu. Nah kalau buat karya, nah, ingin cerita banget nih Bandung. Karena kita segrup ya, dulu bertiga ya, segrup ya. Berempat itu yang satu lagi situ. Eh, satu lagi nggak ada. Ada nggak lagi? Iya. Udah diundang. Oh, ada ya? Oke, oh, ikutan ya. Ya, jadi Fluxu nah, itu bikin karya serius nggak sukses, justru pas ngaco-ngaco ya jadi gitu ya. Nah iya itu. Bikin karya yang terstruktur, wah gimana gitu, wah bagus banget. Terus pas pas ngaco-ngaco malah gue aja, ini yang malah lebih. Mental. Mentalnya. Kang Intan, gimana Kang Intan? Ada pertanyaan nggak? Kamu mah. Sok atuh, teman-teman yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan ini sudah. Oh, silakan Mas Teddy. Aku nanya ini kalau dari tantangannya sendiri gimana? Tantangan terbesar yang pernah dialami abang-abang ini dalam membuat istilahnya konten itu gimana? Tantangan. Tantangan terbesar lah. Tantangan terbesar apa nih? Kayak dalam membuat kayak yang lebih patah-patah nih, putus-putus, tet, putus-putus, pakai efek kayak tadi. Tantangan bikin kata. Tantangan bikin karya pada amnya. Putus-putus, tet. Putus-putus. Putus nyambung. Halo? Mungkin ya. Oke, okay, Ted. Saat membuat karya tuh tantangannya apa? Putus-putus, Ted. Mungkin itu aja deh. Yang itu deh, udah itu aja. Ya, itu aja. Apa gitu ya? Maaf lah. Nah, dalam berkarya tantangannya apa? Tantangan dalam berpengalaman berkarya, tantangan terbesar. Oh. Ya mungkin ditentang sama keluarga mungkin ya, terus putus pacar mungkin gitu kan. Kayak atau ditanyain topengnya gimana gitu, itu kan tantangan juga. Ini buat siapa nih? Saya atau buat Bandung juga? Abang-abang katanya. Ya, abang-abang. Buat dua-duanya aja. Oh. Mungkin ya. Sharing pengalaman gitu. Dong. Pengalaman kan dapat sesuatu yang baru atau kayak gimana? Ayo dulu. Kalau saya mah gampang, katanya netizen udah itu gua doang. Ya Bandung. Iya, benar. Tantangan terbesar sebenarnya setiap bikin karya beda-beda ya. Cuman tantangan terbesar biasanya niatnya bikin karya ini. Malas gitu ya. Tadi saya bilang kalau kita bikin proses karya harus lincah juga. Kadang-kadang begitu kita stuck mau bikin karya nggak tahu bikin ide apa, terus stuck di situ diem ya udah beres itu nggak ada. Makanya kita perlu kalau dosen sih ngajar sih ya kan. Hah? Kalau dosen ngajar kan. Tantangan juga itu kan. Iya, tantangannya ngajar. Pokoknya banyak. Ya intinya sih kalau bikin karya tantangannya ya tadi ya. Bagaimana maintain niatnya aja sih. Ya kadang-kadang kan kalau itu lagi malas dan segala macam ya, itu tadi. Ya, silakan mulai apapun lah, jangan stuck di satu proses. Iya, benar. Setuju gua. Maksudnya kalau ngelihat tantangan terbesar pun pertama ya selain kita mentok di ide juga apa ya? Ya itu gitu si platform gitu tempat kita bakal mau memamerkan itu di mana? Karena itu jadi apa ya? Kadang saya sebagai yang sering buat karya ditaruh di internet itu kadang ada kekhawatiran ketika ini bakal, karena kan kalau misalkan kita bikin karya di galeri mah udah jelas ya, kita udah tahu medan seni rupa tuh kayak gimana gitu. Hmm. Ya. Medan seni rupa okay, yang nonton itu orang-orangnya kalau enggak art lovers, kurator, kita jelasin soal konsep kita, mereka mengerti gitu. Namun ketika ini udah kita pindahkan ke dunia yang berbeda gitu, nah itu kita bikin ekstra pemikiran lagi nih, kenapa kita harus naruh di sana dan kita harus nanggepin gitu beberapa
pemikiran-pemikiran yang awam, yang mereka mungkin nggak tahu yang kita taruh di YouTube itu apa gitu. Kayak saya taruhlah karya seni gue ditaruh di YouTube, mereka pasti bakal bingung gitu, bakal nanya apa gitu. Makanya saya kenapa pendekatannya juga ke komikal kan, kalau saya ke komedi kan. Itu yang sedikit ada menjembatani karya seni sama apa ya, ke orang awam itu, ke orang yang cuma bisa nonton doang, ya itu ya cuma ketawa doang gitu. Sama drama ya, sama dia drama klarifikasi bla 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 itu gimana gimana pun gitu. Itu sebenarnya yang bisa mendekati apa pertanyaannya itu mungkin ya. Iya sih. Keren, terjawab nggak? Keren nggak, keren. Nggak kan sharing pengalaman kan? Ya. Ya sharing. Jawab lah. Jawab lah ya, terjawab. Nah ini ada pertanyaan dari Kang Intan ini. Kang Intan kayak ngetik. Wih, Kang Intan, mantap. Wah, assalamualaikum Kang Intan. Lu pakai peci, udah siap-siap. Assalamualaikum. Mau udah mau buka di sini, Mas? Gimana gitu, Kang? Oke, kalau sama Mas Teddy salam kenal ya. Kalau Mas Banung, Mas Dani, sama Ucup sih udah, itu mah udah teman dari dulu ya gitu. Kita berteman sejak mahasiswa dan saya udah jadi kakak kelas gitu ya. ini juga Mas Teddy yang LYZ itu ya. Karyanya keren-keren tuh. Saya kemarin ngeliat di 9 Matahari, akhirnya ketemu juga orangnya sih gitu. Enggak, sebenarnya gini, ini sebenarnya kan kita berawal dari di kampus nih, gila-gilaan di kampus. Aku tahu banget Mas Ucup gilanya kayak gimana, Mas Banung, Mas Dani gitu kan. Gitu. Sebenarnya ini juga di sini mungkin ada mahasiswa kita semua juga nih di sini. Sebetulnya apa sih yang bikin, kalau saya lihat akhirnya Mas Ucup juga dengan kekiniannya di YouTube gitu ya, Mas Banung juga jadi dosen di ITB gitu, seru juga. Terus kemudian juga Mas Dani juga di ITS. Ini kayaknya sesuatu yang seru perlu di-share ke teman-teman gitu. Tetap kompak angkatannya ini gitu ya, tetap berkarya dengan berbagai media. Kok bisa sih gitu ya, terutama Mas Ucup nih dengan kegilaannya. Saya ngelihat kan dulu seni ya gitu. Pas sekarang lihat, waduh, jadi YouTubers yang punya follower. Kita dosen juga sebenarnya bisa punya follower ya. Mas Bandung, Mas Dani juga tiap semester kita dapat mahasiswa baru tuh, calon follower semua kan gitu. Nah, cuman di sini akhirnya saya melihat di teman-teman semua berkarya dengan passionnya masing-masing gitu ya. Dan sebenarnya dengan adanya COVID dan kita bisa webinar gini, sesuatu yang menarik dan kita bisa ketemu, apalagi bisa sharing dengan teman-teman. Ini masing-masing pasti punya fansnya masing-masing nih, dan momen kayak gini sambil ngabuburit kita bisa dapat ilmu. Itulah kira-kira kesimpulannya sih, senang lihat teman-teman bertiga ditambah Mas Teddy juga gitu tetap berkarya buat Indonesia, karena Indonesia perlu orang-orang kayak kalian. Mantap. Juga gitu, yang gila-gila gitu kan. gitu aja deh ya, makasih. Terima kasih. Wah, nuhun pisan Kang, nuhun. Terima kasih ya, dan sudah mampir. Nuhun. Tuh. Pas Bandung langsung. Mas Bandung itu. Langsung mundur. Halo. Mas Bandung nyantai aja, Mas, nyantai. Itu Cup ditanya, Cup. Apa? Belum dijawab. Apa yang tanya? Tadi gilaan. Dia emang Kang Intan memuji kegilaan saya, udah itu doang. Tapi keren loh Cup, konsep look Cup itu beda deh. Walaupun awalnya saya ngeliat, aneh nih orang ya gitu ya. Tapi pas lihat-lihat, justru keren gitu ya. Lebih berkonsepnya kita dibanding teman-teman yang di YouTube yang suka makin aneh-aneh gitu ya. Yang di penjara gitu kan. Aduh. Terus yang ngasih orang makanan tapi dalamnya apa gitu kan. Maksud saya sih, konten YouTube itu harus berkonsep, kalau enggak habis gitu. Gitulah. Ya. Sip. Keren. Terima kasih, ya. Mas. Nah, kalau mungkin kita kalau kita ngebahas soal kekiniannya, kekinian si konten itu juga sebenarnya sedikit ini ya, sedikit banyak orang-orang yang mulai
gila sensasi gitu nggak sih Mas? Jadi yang kalau yang saya ngeliat tuh konten kreator itu untuk term sekarang ya, term peribahasa sekarang itu konten kreator itu sekarang malah pada lomba-lomba bikin konten-konten yang aneh-aneh itu dalam artian bukan aneh seperti saya ya. Kalau saya kan anehnya saya juga nggak ngerti anehnya kayak gimana gitu. Cuman kalau buat konten-konten yang tadi Pak Intan bilang, yang kayak ada prank bikin ngasih apa gitu ke transpuan gitu, itu nggak ada. Saya sih nggak pernah kepikiran mau ada kayak gitu sih. Saya kayak misalkan di kepala saya tuh saya nggak bakal ada bencong, gue kasih sampah bikin prank. Saya nggak ada kepikiran kayak gitu loh. Maksudnya seaneh itu gitu sih konten-konten sekarang itu bisa di-up di YouTube di internet dan di-review sama YouTube-nya juga gitu dan aneh itu dan bisa lolos. Maksudnya itu emang sekarang cross platform sih yang emang harus rada-rada ditinjau lebih jauh lagi gitu karena beberapa konten pun udah mulai rada-rada apa ya? Anehnya tuh ya udah amoral aja sih Mas. Maksudnya sekarang kayak ngeliat ada tutorial cara enak-enak gitu untuk remaja gitu. Itu yang saya nggak habis pikir gitu ada pikiran apa sih di kepala mereka tuh apa gitu konten kreator-kreator ini tuh yang bikin konten tapi ya kontennya kayak gitu itu bukan konten sih menurut saya mah. Itu bukan karya juga menurut saya. Itu cuman ya narsisisme aja gitu. Sekarang orang-orang juga udah mulai nyaman dengan narsisisme gitu. Kenapa ada video vertikal itu kan hanya untuk sendiri gitu kan. Vertikal dan ya itu emang narsisisme tuh lagi di blow up sekarang sama media Mas. Untuk teman-teman yang lain juga pasti tahu kan. Ya narsisisme itu emang mencintai dirinya sendiri dan emang lagi di blow up banget sama beberapa platform gitu. Gitu sih. Sharing dikit. Sharing keresahan. Ya. Ini udah jam 4 lebih 5 nih, mau sampai jam berapa nih? Itu Ucup disuruh buka dulu topengnya. Jangan, offline aja offline. Jangan, aurat, nanti batal kalian. Muka saya batal. Muntah kan nanti batal. Apalagi di depan. Teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan langsung. Iya, langsung di sini aja, jangan di video. Langsung di video aja. Langsung di video aja. Ayo, satu lagi. Halo. Udah penuh, Cup. Baterainya, Cup. Apa? Baterainya udah penuh. Mati malah sekarang. Gak kecolok ternyata dari tadi, sial. Si mic-nya. Apa ini? Dari tanya jawab aja. Luxo Festival gimana? Bagaimana cara berkarya animasi biar bisa diterima di kalangan masyarakat? Ini chat ya. Mau dijawab apa enggak ini? Apa di chat Luxo Festival gimana? Luxo Festival sebenarnya itu wacana 2 tahun yang lalu, cuman ya nyari apa ya, nyari sponsornya yang cocok mau gila-gilaan kayak saya gitu susah, dikit banget yang pada mau ngasih support gitu. Ya mungkin bisa pakai kitabisa.com mungkin bisa. Tapi nggak tahu deh. Ini Fluktu Festival itu festival kegilaan aja gitu. Merayakan kegilaan manusia. Produk gagal industri hiburan era informatika ini. Memfasilitasi orang gila lah ya. Gila dalam artian kreatif ya, maksudnya gila dalam artian wah ini out of the box, ini aneh, ini bisa visioner gitu ke depannya. Maksudnya kayak gitu, bukan gila seperti yang kemarin bikin prank mau apa jual lelang ke perawanan ya, enggak ya. Pengeluaran.
Nggak habis pikir ya, kenapa bisa terlintas gitu ya? Ya itu makanya itu, gilanya itu bukan gua banget sih. Aneh gitu, pikiran mereka tuh apa gitu. Nah, lu sih nggak mungkin sih, Cuk. Ya nggak mungkin lah. Gua juga nggak mungkin sih, gua segila-gilanya, seamoral-amoralnya gua gitu. Nggak akan kepikiran gitu, ke sana gitu. Ngapain ini lelang keperawanan? Ya, dan iya. Ngapain juga gitu bikin yang ngasih sampah ke transpuan itu nggak ada kan kepikiran tuh seamoral-amoralnya gue enggak tuh. Ya itu ya bikin konten juga emang harus dipikirkan secara itu ya, ya pakai logika dan pakai hati juga sih sebenarnya. Kalau buat teman-teman yang pengen bikin karya jangan lewat batas gitu, intinya sih itu ya, ada yang nanya tuh. Sup ini masih berakhlak berarti. Gimana caranya bikin animasi yang diterima di masyarakat? Ah, Cuk. Dalam berkarya animasi, kita bisa buat ya bikin aja sih. Ya bikin aja sih, susah amat. Mau diterima atau enggak mah urusan belakangan, bikin aja dulu. Sebenarnya gini, ya kalau mau jauh sebenarnya nyambung sama yang tadi Ucup bilang ya, mungkin mah ini aja sih ya. Kayak tadi kan sebenarnya begitu kita ngomongin berkarya sebenarnya bebas-bebas aja, lihat Ucup juga bebas segala macam bisa bikin. Cuman yang paling pasti ya, karena kita bikin karya kemudian ini dipublish di ruang publik ya, artinya juga kita harus tahu siapa publiknya kan. Itu aja sih, kalau kita mau bicara diterima atau enggak ya berarti sadar dulu siapa yang bakal lihat nih, dan kira-kira di situ ada batasan-batasan apa yang ada di situ lah, itu aja sih. Atau juga bisa gini, kalau misalkan kalian mau ngetes nih, ngetes viewers, ngetes target market, ya kalian taruh di platform di internet aja dulu. Kalaupun misalkan ini, oke, gue bikin ini untuk festival nih, animasi ini untuk festival di Cannes Festival gitu. Tapi gimana ya caranya untuk ngelihat views orang-orang bakal suka apa enggak gitu, tertarik bakal tertarik atau enggak, taruh di YouTube dulu aja, mungkin sedikit teaser gitu, semenit, taruh orang-orang suka apa enggak, nah itu kalau pengen lihat tertarikan orang apa enggak, dari situ dulu. Ada masukan dikit nih kayaknya, ya. Boleh nggak? Boleh mas. Boleh. Soalnya ini apa? Sebagai dosen jadi terpanggil dikit nih. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang kita netizen atau milenial atau Gen Z itu lupakan proses gitu ya. Orang selalu sibuk dengan yang namanya Gojek hebat, Google hebat, proses di belakangnya juga kita nggak pernah kita sharing gitu ya. Nah, Mas Ucup hari ini di sini, Mas Bandung hari ini di sini, Mas Dani dan Mas Teddy juga itu ada proses di belakang yang kita nggak tahu gitu ya, seluk-beluknya kayak gimana. Mas Ucup nyari karakter yang pas kayak gimana, semua audiens belum tentu tahu gitu ya. Nah, sedangkan orang di tadi diterima masyarakat juga, masyarakat mana? Masyarakat online atau offline gitu ya. Masyarakat online bisa aja nerima karya-karya yang kemarin di penjara itu gitu ya. Followernya bisa banyak gitu. Tapi masyarakat offline yang punya norma, dia nggak bisa gitu, ya kan? Netizen itu paling gampang nyinyir, lempar batu, sembunyi komen, lempar komen, sembunyi orang, gitu ya. Oh, iya. Kenapa? Karena namanya juga bukan nama asli, gitu ya. Orang yang nggak tahu di mana, gitu. Tapi karena ada undang-undang, kita bisa tangkap itu orang sekarang. Itulah kira-kira. Nah, jadi menurut saya, coba cari tahu, misalnya Mas Ucup untuk sekarang ini tuh dia belajar apa aja, gitu. Jadi teman-teman di sini yang pengen kreatif konten kembangkan, bukan hanya followersnya tingkat tinggi atau diterima di masyarakat, kalian mau bikin karakter apa? Kalian mau menciptakan istilahnya kayak personal brandingnya apa gitu? Apakah lucu? Apakah serem? Apakah itu orang akan mencari gitu konten-konten itu? Nah sehingga nggak bisa tiba-tiba oh diterima masyarakat karakternya gini, nggak bisa. Sekarang bikin aja sekarang lagi temanya horor atau yang makanan gitu ya, mukbang gitu misalnya gitu. Ntar lagi juga udahan gitu kan? Sebenarnya bukan di situnya gitu. Tapi kalian punya konsep ketika tadi Mas Bandung cerita sebuah kebebasan. Kebebasan yang punya konsep, punya tujuan, punya audiensnya kira-kira siapa. Misalnya saya bikin animasi untuk anak SD, konsisten. Bikin aja itu pasti banyak banget follower animasi untuk anak SD atau Mas Dani komik yang
bernuansa spiritual tapi komedi gitu kan, misalnya. Dan di Instagram itu kan punya spesifikasi khusus. Jadi saya sih ikut saran bahwa proses itu jadi penting gitu. Itu yang sering dilupakan teman-teman semua. Kayak si Atta Halilintar, orang ngelihatnya sekarang hebat. Coba lihat flashback ke belakang waktu mereka bikin sekeluarga 11 orang, kontennya belum jelas dan sebagainya. Itulah kira-kira seperti itu ceramah hari ini. Ya, gitu aja buat teman-teman ya, terus kreatif. Ya, aku pamit duluan ya, boleh ya? Boleh, Mas Tan. Best semua ya. Ya. Oke. Okay. Ya, setuju sekali ya apa yang disampaikan kan. Ya, mungkin nambahin aja tadi dari Mas Intan, mungkin terangin fluksu penting kan, sebenarnya fluksu kayaknya kesannya bebas-bebas dan segala macam, tapi kalau dilihat sebenarnya saya bilang konsepnya juga cukup dalam ya. Kalau nanti dilihat baik-baik itu sebenarnya dari balik fluksu itu, kalau kita mau tahu lebih lanjut sebenarnya ada satu konsep yang cukup dipikirkan cukup dalam. Dan buat saya sih gini sih, bikin konten sekreatif apapun, sebebas apapun, yang penting ada manfaat yang bisa diambil ya. Kalau fluksu ininya adalah bikin orang mikir kan sebenarnya. Ya, intinya kan di situ gimana kita bisa nge-trigger orang lain buat berpikir lebih jauh kan. Jadi ada beberapa karya yang memang nggak sama sekali nggak bikin orang mikir gitu ya, udah itu doang. Gimana karya kita bisa bikin orang ngajak mikir, bikin diskusi dan segala macam mungkin bisa dibawa ke sana sih. Ya. Ya lebih ke apa ya? Ada unsur-unsur subliminalnya sih sebenarnya. Kenapa outputnya harus komedi? Itu pun juga salah satu alasan dari proses yang udah pernah saya jalani gitu kan. Kenapa harus diekspresikan lewat dengan ketawa-ketawa gitu. Itu prosesnya jauh ya, di belakang teman outputnya mah permukaan, apa layer permukaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat mah ya itu aja dulu gitu. Ketawa aja dulu. Cukup di situ aja dulu. Kalau untuk lebih tahu lebih jelas mah prosesnya juga enggak bakalan cepat gitu. Ya. Seperti itu mungkin. Ya. Iya, ada sertifikat tuh. Apa itu sertifikat DKV? Ya, itu tautan-tautan yang bisa teman-teman unduh hari ini ya. Ada materinya Mas Bandung bisa diunduh di tautan. Ini kok semua foto-foto semua ya? Nggak pada online ya? Pada matiin videonya? Habis ini. Oh. Habis ini kita buka videonya sama-sama ya. Kenapa ini? Kenapa mereka ini ya? Apa emang dimatikan untuk menghindari lagging ya? Iya betul. Oh. Kalau ntar terganggu, ada yang mukanya ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik gitu kan. Ngaruh ntar. Itu. Yo, terakhir nih. Oh, nggak usah deh. Ini apa-apa sih? Ada yang nanya proses kreatifnya seperti apa saja kalau mau membuat karya atau konten? Proses kreatifnya seperti apa? Ya kalau mau bikin karya, gimana sih proses kreatifnya? Mungkin gitu ya, kalimatnya dibalik ya. Ini ada yang nanya ke saya ini, private dari Randi Rajavi. Berarti private-nya Mas Dani itu yang nggak jawab. tapi ini cup gitu. Masa gue dicup-cupin? Kok cap-cup? Apa pertanyaan itu di YouTube ya? Gue nggak lihat YouTube ya? Nggak. Ya di chat sih, tapi private. Oh, apa? Nanya apa? Sih membuat karya atau konten, proses kreatifnya gimana gitu? Proses kreatifnya gimana? Tiap orang beda-beda. Nggak bisa disamaratain gitu. Kalau misalkan gue bikin proses kreatif gue, idealnya gue kayak gini, gue belum tentu sama kayak Dani atau Mas Bandung gitu. Nggak mungkin, nggak bisa disamaratakan. Gitu. Jadi proses dikembalikan aja dulu sama habit masing-masing berkaryanya gimana. Kayak misalkan ada yang temen gue ada proses berkaryanya rebahan mulu. Jadi karya seni, udah. Ada si Ewing tuh. Tiduran mulu, kerjaannya tidur, merbahan. Jadi karya loh. Asli, dijual karyanya laku. Aneh banget tuh anak. Laku karyanya. Jadi bang beda-beda gitu. Proses berkaryanya pun, ya dan didapatkannya pun beda-beda juga gitu. Jadi ya kalau gue sharing di sini juga gak bakalan bermanfaat juga. Mungkin ya, gini sih ya, karena memang beda-beda ya, setiap orang punya
masing-masing punya jalur, punya cara gitu. Silakan. Yang penting sih kalau mau berkarya dilakukan aja, dilakuin aja. Kalau berkarya nggak dilakuin, nggak akan nemu caranya. Yang kedua mungkin setiap berkarya itu ya mau nggak mau ada proses buat refleksi balik gitu ya. Kalau karya udah jadi, kemudian kita bisa pikir balik apa yang udah dikerjain. Dari situ mungkin baru bakal bisa nemu gitu. Yang cocok buat saya model yang kayak gimana cara berkaryanya gitu. Ya. Karena prosesnya sebenarnya harus dicari sendiri sih. Ya, walaupun nanti kita bisa lihat nih orang si Ucup kayak gini, saya kayak gini, Mas Dani kayak gini, ya itu hanya referensi aja. Cuman yang tahu yang sesuai dengan cara atau kebiasaannya si kreatornya sendiri ya masing-masing gitu ya. Itu ya. Sih, ya. Betul. Udah cukup teman-teman, ini nggak terasa udah 3 jam loh. Gila. Ye, 3 jam? Iya, mulai jam 1.15 ke Mbak sekarang. Kurang. Wah, ini rekor ini, paling lama. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya, kita cukup sudahi saja. Kalau kita nanti kita perpanjang, mungkin nggak ada habisnya. Sesi terakhir mungkin kita bisa buka videonya semuanya, kita foto-foto bersama dengan Bang Flukcup. Nah, jarang-jarang. Wih, mantap. Silakan. Wah, ganteng-ganteng ya, semuanya cakep-cakep. Dito, jangan malu-maluin kamu, Dito. Buka videonya. Cakep-cakep semua ya. Wow. Oke, bahan terbahan bangun. Dito. Wikan. Ada si Ben. Adi Sudarso, ayo dibuka. Adi Astrid. Faisal. Ahmad Faisal. Ahmad Han. Radi Arwinda. Hey, Radi. Radi, nanti kita live ini yuk. Oh, very good. Oh, udah. Ayo, dibuka dulu yuk. Cepat lagu. Mitra, Nisa, Eli, Aisy, Bambang, Sayatman, Paris, Haskal. Dibuka. Ayo dibuka dikit aja. Ayo, bukanya. Dikit. Ya, posenya dong. Posenya yang paling lucu. Enggak gitu, Cop. Enggak harus lucu, Cop. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Yeah. Dah. Dapat semua itu? Dapat semua. Ya, dapat semua? Enggak. Ada yang masih malu-malu ini. Iya nih, ada yang malu-malu nih. Nanti offline. Nanti gua tempelin fotonya orang lain aja. Oke, terima kasih teman-teman. Ada closing statement dari Mas Bandung dan Flukcup. Cukup, kayaknya udah 3 jam. Iya, cukup nih. Kayaknya mau siapin bukaan kayaknya. Ya, betul. Saya juga nggak perlu ngasih kesimpulan ya. Kira-kira bisa disimpulkan sendiri bahwa animasi eksperimental itu ya butuh ketelatenan dan itu segmentasi sendiri yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati, tidak apa ya, tergesa-gesa lah ya. Kalau mau pingin seperti Atta Halilintar tadi yang disebutkan Kang Intan, ya kita harus tahu prosesnya, harus menikmati proses seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Bandung yang sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Mas Lukcup sudah menyempatkan waktu juga. Nanti malam Mas Lukcup live juga di Instagram. Ada berapa event, Mas? Ada 2 event ya? Ada dua, luar biasa ini. Lain waktu nanti kita mungkin bisa sambung lagi dengan acara yang berjauh berbeda mungkin ya. Itu, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Dan rela mengikhlaskan kuotanya. Semoga bermanfaat. Diskusi kita kali ini, kami dari panitia Ngobrol di Cafe yang episode ke-8, mungkin ini yang terakhir di batch pertama ya, mungkin ada batch selanjutnya, nanti nggak tahu. Sekali lagi, dan sekali lagi terima kasih saya, ya, kru yang bertugas,
saya ucapkan selamat berpuasa, selamat lebaran, salam buat keluarga, tetap sehat. Selamat sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Hilang saya. Dadah. Terima kasih, Pak Tutup. Terima kasih, Mas Radi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sign out-nya gimana? Sign out-nya, udah. Di ini aja, turn off aja komputernya. Enggak, ini aja, gini aja. Yang lain pada bubar, tinggal kita berempat aja. Radi, berempat. Enggak. Terus add yang lain gitu ya. Nah, ini reuni. Gini aja udah, berempat. Ada, si Wikan udah pergi, bukan? Wikan tuh kan. Wikan mana Wikan? Wikan sama cabut. Dito ada tuh. Mana? Dito. Dito nih, ada Dito nih. Dito. Udah ini kesiar di YouTube sih ya. Oh iya, jangan kok gitu. Jangan. Balik gitu ya. Kalau karya udah jadi, kemudian kita bisa pikir balik apa yang udah dikerjain. Dari situ mungkin baru bakal bisa nemu gitu. Yang cocok buat saya, model yang kayak gimana saya berkaryanya gitu. Ya. Karena prosesnya sebenarnya harus dicari sendiri sih. Ya walaupun nanti kita bisa lihat nih orang si Ucup kayak gini, saya kayak gini, Mas Dani kayak gini, ya itu hanya referensi aja, cuman yang tahu yang sesuai dengan cara atau kebiasaannya si kreatornya sendiri ya masing-masing gitu ya. Ya. Betul. Udah cukup teman-teman, ini nggak kerasa udah 3 jam loh. Gila. Ye, 3 jam. Iya, mulai jam 1.15 ke Mbak sekarang. Kurang. Wow. Wah, ini rekor ini, paling lama. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya, kita cukup sudahi saja. Kalau kita nanti kita perpanjang, mungkin nggak ada habisnya. Sesi terakhir mungkin kita bisa buka videonya semuanya, kita foto-foto bersama dengan Bang Flukcup. Nah, jarang-jarang. Wih, mantap. Silakan. Wah, ganteng-ganteng ya, semuanya cakep-cakep. Dito, jangan malu-maluin kamu, Dito. Buka videonya. Cakep-cakep semua ya. Wow. Bahan terbahan bangun. Dito. Dito. We can. This is Ben. Adi Sudarso. Ayo dibuka. Adi Astrid. Faisal. Faisal. Ahmad Han. Radi Arwinda. Hey, Radi. Radi. Tadi nanti kita live ini yuk, sama Ferikit. Oh, udang. ayo, dibuka dulu yuk. Cepetan. Tempat lagu. Mitra, Nisa, Eli, Aisy, Bambang, Sayatman, Faris, Haskal. Dibuka. Ayo dibuka dikit aja. Ayo, bukanya. Dikit. Ya, posenya dong. Posenya yang paling lucu. Enggak gitu, Cop. Enggak harus lucu, Cop. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Tiga. Dapat semua itu? Dapat semua. Enggak, ada yang masih malu-malu ini. Iya nih, ada yang malu-malu nih. Masih nanti offline. Nanti gua tempelin fotonya orang lain aja. Oke, terima kasih teman-teman. Ada closing statement dari Mas Bandung dan Flukcup. Cukup, kayaknya udah 3 jam. Ini cukup nih, kayaknya mau siapin bukaan kayaknya. Ya, betul. Saya juga nggak perlu ngasih kesimpulan ya, kira-kira bisa disimpulkan sendiri bahwa animasi eksperimental itu ya butuh ketelatenan dan itu segmentasi sendiri yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati, tidak apa ya tergesa-gesa lah ya. Kalau mau pingin seperti Atta Halilintar tadi yang disebutkan Kang Intan, ya kita harus tahu prosesnya, harus menikmati proses seperti itu. Kira-kira begitu, teman-teman. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, terima kasih Mas Bandung yang sudah
menyempatkan waktu. Terima kasih Mas Lukcup sudah menyempatkan waktu juga. Nanti malam Mas Lukcup live juga di Instagram. Ada berapa event, Mas? Ada dua event ya? Ada dua. Ada dua, luar biasa ini. Lain waktu nanti kita mungkin bisa sambung lagi dengan acara yang berjauh berbeda mungkin ya. Itu, terima kasih teman-teman. Oke. Okay. Terima kasih dan rela mengikhlaskan kuotanya. Semoga bermanfaat diskusi kita kali ini. Kami dari panitia ngobrol di kafe yang episode ke-8 mungkin ini yang terakhir di batch pertama ya, mungkin ada batch-batch selanjutnya nanti enggak tahu. Sekali lagi terima kasih saya ya, kru yang bertugas, saya ucapkan selamat berpuasa, selamat lebaran, salam buat keluarga, tetap sehat. Selamat sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Hilang saya. Dadah. Terima kasih Mas Radi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini sign out-nya gimana? Sign out-nya udah di ini aja, turn off aja komputernya. Udah, enggak ini aja, gini aja. Yang lain pada bubar, tinggal kita berempat aja. Radi berempat. Oh, enggak. Terus add yang lain gitu ya. Nah, ini reuni. Gini aja udah. Rumpat. Ada si Wikan udah pergi, bukan? Wikan tuh kan. Wikan mana Wikan? Wikan sama cabut. Dito ada tuh. Mana? Dito. Dito nih, ada Dito nih. Dito. Udah ini kesiar di YouTube sih ya. Oh iya, jangan kok gitu. Jangan. Dan masih Pak. Main out-nya. Ini sign out-nya gimana? Sign out-nya udah di ini aja, turn off aja komputernya. Udah, enggak ini aja, gini aja. Yang lain pada bubar, tinggal kita berempat aja. Radi berempat. Oh, enggak. Terus add yang lain gitu ya. Nah, ini reuni. Gini aja udah. Berempat. Ada si Wikan udah pergi, bukan? Wikan tuh kan. Wikan mana Wikan? Wikan sama cabut. Dito ada tuh. Mana? Dito. Dito nih, ada Dito nih. Dito. Udah ini kesiar di YouTube sih ya. Oh iya, jangan kok gitu. Jangan. Kesiar di YouTube sih ya. Oh iya, jangan kok gitu. Jangan.